I'm trying to put you in the worst mood. Be one cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All that land just to tease you. None of these toys are least you. Made your whole year in a week too. Main bitch out of your league too. Slap bitch out of your league too. Hustle must be need a seven piece. 20 rest of table go from underneath. Cut that out into skinny pieces. That's your peanut butter face when I love my baby. You're talking money, need a urinate. You're talking money, I will see the shade. Switch on the side, let the kitty lay. Touch on my cup, I can only pay. I'm in the blue moves, I'm bumping new edition. Hustle when you need a centerpiece. 20 rents a table, come from underneath. Cut that ever into skinny pieces. There's your cleaner with a face, but I love my babe. You talking money, need a urinate. You talking money, I don't see the shade. Switch on the side like the Kenny Lane. Switch on my car, fuck you, let me play. Yo, what's up guys? Selamat malam semua, selamat datang di live streaming hari ini. So today, mari kita lanjutin lagi bermain game horror ini, teman-teman ya. Oke, sorry ya, baru live setengah 11. Karena seperti biasa, tadi ada sedikit ngobrol dulu sama anak-anak broker. Persoalan broker academy. Wah. Jadi ditunggu aja ya soal itu. Yuk, kuy. Let's go. Gelap banget, Jir. Nggak tahu nih kenapa suasananya kayak gini. Saya juga bingung. Live chat, oh ya. Yeah. Na. Aku nampilin live chat, kalian sambil pencet like ya. Sabar, browsernya emang agak lemot nih. Dangerous, so sorry. Na. Thank you, Dits. Let's go. Mati lampu bos kota ya kah? Bagus dong bisa. Thank you Jiro. Welcome.
Rica. Wah, kok lagunya ganti, Injor? Iya, bisa iclik gak sih, Maid? Bisa. Jor, 70%, Cok. Black Oi, thank you M, 5 koinnya. Thank you Weasel, thank you Rizky. Walaupun saya bukan member, yang penting saya selalu kasih like dan selalu setia nonton Aswin, dan saya juga menikmati live ini. Anjay, kelas Iksan. Buset, di kota tapi nggak SMS kosong. Baru bangun kali, I don't know. Wendy Arya baru saja mengirimkan 10 koin. Tuku ciu di ombenan bangku. Selamat malam abangku. Hai, thank you Wendy. Aduh, ini foto emang agak ngebug gini ya. Oh enggak. Mending kita jadiin wallpaper nih. Mireng ra urus. Tanggal 6 tutup. Aduh, ini. Bentar. Bukan piang jur, gila lo. Fix nasabah prioritas, fix banget. Akademi itu maksudnya ada broker di server kota lain kah bos? Enggak, akademi itu nyanyi, nanti disuruh nyanyi. Sambil pakai baju broker. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Tayangin gitu. Rekan cari bakat, betul. Udah sejauh apa nih bos? Udah lama gak join? Udah sampai masukin kalian udah pada makan belum sih? Udah pada makan belum? Jangan lupa makan dulu ya kan, yang belum makan. Aku tadi udah makan soak. Channel kagak jadi dijual bos, besok COD-nya. Mohon maaf nih, kayak mana ya nih? Set, ini BMW E30. Iya, dealer. Iya, BMW kamu ya. Apa kabar Pak Aswin? Baik Pak, Bapak apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah. Gimana, lagi sibuk apa nih di Kanpol?
Gak ada, baru kelar sidang kemarin. Oh gimana sidangnya? Yang ini ya, yang mati. Beda. Yang mati bunuh diri ya. Apa? Eh makan minum kocok. Enggak bukan. Bukan yang bunuh diri. Yang mana sih sidangnya? Ini. Pembunuhan. Bedanya kali ini berhasil, enggak kayak waktu sama lu. Enggak apa-apa, ini udah sehat. Oh iya. Tuh. Tadi kata ditanya bercanda ya. Jangan baper gara aku yang pegang dia jadi gagal. Iya sih. Emang sih. Abang enggak. Hai. Emang harus pospo sih yang megang ini. Ini tadi udah bayar sih, emang. Belum ya? Jangan dong. Ini motornya udah Papol. Udah, jadi berapa nih? Papol, bayar Papol. Jadi berapa? 12.000. Tiket. Nih nih, Pak, dibayarin sama bos. Buset, aku baru bangun nih. Udah makin miskin kehidupan. Pak, saya ada tokonya. Iya. Biasa sehari dapat 500.000, sekarang cuma 200.000, jir, pusing malah. 21 93. Bengkel cuan parah lo, Bapak nih punya usaha cuan, gimana? Buru-buru. Pale lu cuan, kocik. Cuan. Mau bangkrut nih abis ini. Ya udah gini. Bapak kalau gini Bapak kerja sama sama polisi nih, kita asuransi bengkel mau enggak? Ya kemarin kan kesini katanya, kata Emi tuh ada yang nyamperin. Kita lagi udah lagi mau lagi disusun dulu biar bagus, ntar kita yang kesana deh. Belum jadi ta? Belum. Ah lama betul. Sabar, kita lagi mau oprek dulu. Mau oprek? Oh bisa kali. Rambutnya kakak kuat. Mulet bejir. Tinggal lewat, tinggal Vince. Eh sabar ya, 100 koin astaga. Kenapa kalau misalnya nyebrang tuh harus lihat kiri kanan? Karena nanti tabrak. Salah. Apa? Karena kalau lihat yang mulet pasti kepelet. Wah. Jelasannya. Bahaya kali, Ik. Lo. Servisin enggak mau tahu. Servisin. Udah. Loh. Aman itu. Jadi baru saja mengirimkan 10 koin kenalan cewek. Bos John. Jeremy bahasa Jawa ini. Kenalan cewek mana-mana. Itu ngaceng ya. Kak, perasaan ini. Kak, halo. Kak. Pak, panggil Pak. Apa? Kak. Itu panggil ini dia, panggil ini. Ibu siapa nih? Oh. Namanya Caca juga ini. Anjir bro. Wah, yang bener bro. Enggak suka yang gendut kayak. Sorry. Dah. Caca juga ini. Bu, ini ibu siapa? Fucking shit lah. Caca ini Caca. Bos amat. Ibu siapa? Caca. Woi, Taco. Gak apa-apa. Kalau bukan kalau saya Caca juga. Itu nama lengkap itu Caca. Selamat malam bos, makasih ya udah temen. Selamat malam Caca. Pas bahas malam sedikit rezeki bos. Salam buat Mas Basar. Oh iya, nama lengkap saya bukan Caca, cuma dipanggil Caca. Amin. Kau juga selamat ya. Saya mau kenalan nih. Coba kalau bisa. Semangat. Isi hari-hari. Enggak bu, nanti saya merasa berdosa. Sabar. Jadi baru saja bos John, jadinya bahasa Jawanya depan iku ngaceng ya, bukan ngarep kocok si... iku ngaceng ya. Ini BMW bukan sih? Abart. Abarat. Maksudnya yang itunya itu. Bener gak? Apanya sih? Enggak. Ini abart. Udah setengah jam nih kayaknya nih, mau dive agak kelar nih parto lo. Enggak bukan, emang udah lama. Ini Caca IMS kan nih? Dealer. Iya dealer. Ya, nah, iya. Emang iya, saya nggak kenal. Oh, Naja. Iya. Baju baru katanya. Bisa dua warna nggak, Mas? Iya, ini Caca ya, Mas ini, hah? Nggak bisa dong, Bu. Tadi kenapa langit merah ya? Ini pulau. Ini gue kira Taliban mau keluar gitu, gue udah nungguin tau. Bisa dua warna mobil kayaknya. Pulau kayak reinkarnasi. Hah? Kok dua warna mobil? Gue nungguin buat nih, gue udah nggak sabar nih. Nggak sabar apa? Makanya nggak ya. Kayaknya sih ada. Ini nih, Bu. Fix. Iya. Kayaknya ya. 66, Bu. Harganya. Waduh, saya sih enggak mau doain yang buruk ya. Akan balik yang buruk juga nantinya. Berapa, Bang? 266.000, Bang. Benar kan? Maafkan saya ya. Sayang. Wow. Kantong berapa ya? Ayo, Sayang, kita lanjut lagi. Kantong 23. Pacaran gitu lagi. 283. Iya. Kenapa? Baju kalian kopelan. Cocok pajaran. Oh, iya lah. Pinnya di bunga aja ini, dia bunga saya. Masuk belum, Bang? Balok. Masuk, Bang. Itu kamu tangkainya, bukan balok.
Oh iya tangkai. Belum mekar ya. Kenapa? Gak tau. Sayang, aku kapan sih mekarnya? Siramin dulu pakai air ini. Kenikmatan. Waalaikumsalam. Maaf nih. Ya. Motornya itu nanti. Oh iya. Buang aja, buang. Buang aja ya. Wih. Udah. Oke. Berarti ya. Semangat ya. Kalau Mas Dik lo Wes pindah ya itu aku terakhir dulu streaming FB. Udah lama banget Mas L rasa malah. Thank you Mas L. Eh udah lama banget gila kamu solo Instagramku lah minimal Maide. Mas L rasa lama. Iya. Thank you Mas L, 100 koinnya, let's go. Eh kalian coba deh, donate tako 1 koin tuh bisa guys, 1000. Bisa gak? Aku udah setting sih. Gua co itu. Wih, semakin hari makin berkurang co, pendapatan. Na. Dipalak mulu gimana enggak. Oh, ini ya banyak, Cok. Oh, belum hari ini. Belum hari storan enggak sih? Lu lihat. 21.000. Pantas miskin, Bro. Cier, aset, Bro. Ini aset, men. Lebih baik jadikan seperti ini daripada uang yang bisa berkurang terus-menerus. Stres banget. Apa? Stres sekali. Thank you Goten. Stres? Kenapa stres? Hah? Lama kali eh. Apanya yang lama? Kocak? Milih warnanya kocak. Ini lah mantap. Uhuy. Udah bang, ini bang. Emi, gimana ya? Berapa lama? Berdaftar kita itu dia. Siapa Caca ini? Iya itu. Lah, apaan sih? Thank you, Em. Eh, Bu. Bu. Emang kalau sama aku enggak bisa diajak. Enggak mau ngapa. Kenapa dia jawab? Halo. Halo, Ibu lihat saya enggak? Lihat. Nah, itu ada. Thank you, Ho. Ini Mbak Caca IMS bukan sih? Gimana? Ini Mbak Caca IMS bukan sih? Thank you, Pak. Oh, soalnya ada Caca juga yang IMS, beda berarti ya. Saya mah Caca Hena. Oh, Caca Hena. Oke. Ya udah, salam kenal ya. Kak, saya Aswin. Siapa nih? Oke. Silakan dilanjut, Kak. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Soal ulangan selain pilih ganda apa tuh usai ya, Bos. Saya ketemu orang. Itu ada usai. Siapa ini? Usai. Enggak ngerti gua usai apaan? Diktot apa? Wah, kasar anjir. Apa, Bos? Hey, yang daftar ada berapa? Aduh, Emi enggak tahu itu linknya di pegang Partolo. Oh iya. Oke, itu tuh disuruh Mas Ahmad. Halo? Apa tuh? Maaf, aku nggak angkat telepon kamu tadi. Aja. Kenapa? Oh, ini nggak bisa lihat responnya aku ya? Aku bobo dulu, maaf. Bobo terus. Thank you Rizky Febrian. Iya. Nyanyi dong, bang. Iya, kalau kamu cari aku nggak ada. Sempak. Berarti aku ketiduran, bukan cari yang lain. Bohong banget. Buktinya bangun juga nggak SMS or something different gitu. Astaga. Iya, biasanya aku bangun, terus aku diam, aku kayak baru bangun gitu kan, terus aku rebahan bentar, aku tiduran lagi. Berarti aku belum belum jadi nasabah prioritasmu dong nih. Bukan gitu, Nuy. Kamu pernah nggak sih ngerasain kayak mata kamu tuh kayak ngantuk sepanjang hari gitu? Nggak, aku ngambek pengen dicium. Harinya enaknya. Halo kak. Halo om. Siapa nih? Cia om.
Cia, oh, Cia Cio. Baru saja ya, mengirimkan kakak, kakak. Sorry, Gi, soalnya sibuk kerja. Sorry, Mas. Oh, woi, Jepang. Astaga. Serius, Bro? Neng Jepang iki XTBLG, TBLG apaan? Tebalang. Mas ATM ada di atas kan? Eh, iya, iya, Kakek, ada di atas. Oke, makasih. Bang Dudung meninggal. Thank you, Toke gede. Eh, ini Kak, siapa tadi? Sorry, saya tiba-tiba Cia, ini Cia Om. Cia, Cia Milenia kah? Bukan, bukan Valencia, eh Cia kakak-kak gitu Om. Iya apa? Thank you, Sats. Hah? Ibu kerja apa? Aku di Black Rose Om. Oh iya. Oh iya, Bang. Iya. Satu sama Eli Clark ya, doh. Eh, mana? Sama siapa, Om? Eri Clark, kenal gak? Eri, iya Eri. Iya, kenal kan? Kenal, Om, itu bos aku. Oh iya. Cier, dia bos-bosan. Iya. Thank you Galundeng. Iya, iya, bisa kan? Om, salah kan? Kok salah sih? Yaudah, gitu, Kak. Salam kenal ya, Kak, saya Aswin. Salam kenal, Om. Ya, oke. Okay. Hey, ini kenapa nih? Mana? Tiba-tiba baju. Om, ini bayarnya kemana, Om? Itu ke Om yang servis tadi. Bentar. Nanti yang servis siapa, Om? Eh, Darmo, ini yang cewek yang servis apa? Dia mau servis. Riemi. Oh, ini mau, itu mau bayar kakaknya. Iya, iya, bentar. Oh, iya, benar-benar. Ini 17.000. Halo? Iya. Okay. Terus kalau bahasa Sundanya mencuri itu bawa ya? Nggak ngerti gua. Ini Bang, salam kenal. Aku ngajak Cia jalan tadi, Bang. Oke, okay, thank you. Benny siapa? Iya, iya, ya, Kak. Aku bawa Benny itu apa, nggak ngerti? Benny? Iya. Benny polisi. Betul, Pak Aswin. Oh iya iya iya. Kamu belum masuk polisi, teman polisinya banyak ya? Ini coba lihat. Nggak ngomong dulu. Mau jadiin calon. Coba. Oh gitu. Gerak-gerak. Hah? Udah, kamu kenalin belum ke ini papamu? Papi belum tadi. Papi Bobo ini bangun. Oh enggak ini. Enggak ketemu jamnya. Iya, belum papi ketemu papinya tadi pasnya. Papi bilang enggak apa-apa. Dodo mastik, semoga ulangan ini mulainya enggak merah. Semangat Lanas. Ganteng lah Abdi. Abdi Kotkit mah pasti ganteng. Waduh, terima kasih Pak sebelumnya. Tapi kamu harus ketemu bapaknya dia sih. Bang mau tanya, habis iya, Pak, nanti tinggal Selasa. Tunggu address aja Pak ini. Karena tadi kan bentrok gitu. Oh, saya juga lagi duty tadi, tiba-tiba dia apa ngabarin butuh jemputan di RS. Kebetulan saya juga lagi kosong sih hari ini. Lah enggak on duty kah? Tadi udah, sekarang waktu istirahat Pak Aswin. Elra Samala XTBLG baru saja mengirimkan 5 poin. Yo Mas Tembalang. Kenapa? Omah kuning Banyumanik. Kenapa? Mas Neng Rasamala. Yo Wes Mas tak lanjut lemburan sek. Yo Mas. Gara-gara kamu ya maunya ya. Sabar, bisa satu-satu gak? Pusing gua, pikiran gua. Yakin? Kayak gara-gara kau sih. Ya aku kan mau nemenin kamu, jadi sabar satu-satu, gua tuh pusing pala gua. Ini apa Dede? Jadi pakai ada apa kita? Ini tapi. Aduh. Emas kan itu, pakai emas. Saya harus mencintai secara ugal-ugalan lah, Bang. Waduh. Jadi ugal-ugalan ceweknya nih. Iya nih, aduh gimana Mas? Saya kurang nih tenaga ya Mas. Aduh, serem banget sih emang si Alen ini. Emang, iya, emang saya harus ngimbangin nih Pak Aswin. Emang dia kalau udah demen sama satu orang tuh gila-gilaan dia deketinnya. Iya itu sama. Berarti nanti saya harus mengimbangi ugal-ugalan dia Pak Aswin. Bener, jarang loh dia bangun sampai masih melek sampai jam segini. Biasanya udah tidur. Iya kan? Bener nggak? Aku kalau bangun jam 11 aja kamu udah nggak ada. Kan karena ada ini. Karena ada ini Pak Benny. Dede masih tidur sih. Sayang dong, rugi dong. Enak daripada yang baru. Wah, gila. Yang bener aja. Kepelet sini ya, Pak, kayaknya gara-gara kamu. Iya nih. Saya itu aku manjur. Apa kenal Alen tuh dikenalin sama Pak Eleo, Pak? Locker, Bang. Oh iya. Eleo kan ininya. Nih, Bang, lihat sendiri, Bang. Terus Eleo abangnya. Abangnya. Nah jadi saya dikenalin, dia waktu itu lagi di depan Kanpol kan. Kebetulan sepatunya hilang, jadi saya anterin beli sepatu. Nah kami kontek-kontekan deh.
dari situ. Akhirnya tukeran nomor handphone. Betul. Gitu. Betul. Iya, tiap hari dia dikirim pap. Bisa sekali sih. Pap doang. Muka. Enggak lebih kan? Benar-benar. Enggak lah. Enggak kirim video-video kan? Kita sehari-hari ya, Pak. Aslinya. Aduh, lagi makan. Entah. Kamu kalau nakal aku mau minjem bilangin ke papamu loh, asli. Siluman panti pijat baru saja mengirimkan 10 koin. Salam Tiko Malang, Bos. Apa? Ya sama dong. Ya makanya jangan nakal-nakal. Nakal boleh tapi jangan keterlaluan. Mengirimkan 10 koin. Bos bahasa Indonesianya kawanan kita sayangannya. kamu yang ngajakin nakal orang, gila. Orang lagi kerja, anjir. Iya. Ya orang gak pernah cuti kan, kita harus menikmati hidup tau, gak jangan kerja mulu. Oh iya benar. Healing, nah healingnya sama healingnya sama Alen. Iya sih benar. Tapi jangan sering-sering, nanti ini tugasnya lalai. Kasihan Pak Beninya. Iya, nanti pada jadi polisi gak bisa off duty. Emang udah pasti diterima? Gak tahu sih. Minta bantu Pak Beni dia nih bilang, dia bilang udah daftar sih Pak Swin. Iya dia juga cerita ke aku juga. Dia udah daftar. Kan gak tahu nih, kamu pede keterima gak? Pede kan. Tapi tadi dia cerita CV-nya kayak cerpen Pak Swin. Kemungkinan tapi diterima emang gitu, sih. Tapi emang harus gitu. Bagus di awal. Harus bagus di awal. Ini apa sih? Kalian pintar kok. Takut lah. Tapi kuat nggak di jalanan nanti? Udah. Oh kuat, kita bantai-bantai manusia nih. Emi, kamu udah makan Emi. Jadi gimana mau beli mobil apa? Ya, jangan bantai-bantai juga lah. Aduh. Ya udah, kita basmi. Nah. Kita basmi kuman. Nah iya, bahasanya di basmi. Betul. Basmi kuman, betul itu. Entah tuh. Iyalah, mengganggu masyarakat. Samping Emi. Terus ini kalian mau kemana abis ini? Kenapa ya? Jalan-jalan kah? Gak bisa digerakin cok kalau abis buka aplikasi baru. Robi izin ke rumah. Enggak Pak Swin, kami mau jalan-jalan dulu. Enggak bobo bareng, kami beda kamar kok Pak Swin. What the hell? Thank you Han. Halo, halo. Enggak dia emang kadang suka begitu omongannya. Di garasi sini. Bareng ini di rumah masing-masing apa? Oh alah, kira satu rumah Len. Jangan lho, jamnya jangan sama, lho. Cuman kamarnya beda, rumahnya beda gitu Aswin. Iya. Janjian. Tapi sambil teleponan enggak? Enggak kan? Itu. Enggak. Bentar aja bos, ini OTW. Iya. Oh iya. Sekalian ambil prep. Ya enggak apa-apa sih kalau sleep call aman sih. Yang penting enggak tidur bareng. Kan baru kan ntar 2-3 minggu ke depan lah baru boleh tidur bareng. Loh. Ah, 2-3 minggu ke depan ada apa, Pak Aswin? Kan udah kenal lama gitu loh, nggak apa-apa lah. Tapi kamu harus tanya papamu dulu ya, boleh apa enggak? Masa dede punya dede? Apa? Masa dede punya dede? Iya. kamu jangan terlalu barbar gitu dong, Alen. Oh, iya. Bang, apa harus gimana? Sabar. Tidur bareng kan dulu. Enggak enggak tentu jadi adik. Aduh. Jangan. Udah, kau udah berpikiran sampai sana gak sih. Kacau banget gitu. Sih. Enggak boleh kamu tidur bareng sama ini. Sumpah aku bilangin papamu. Nanti saya bimbing aja Pak Aswin biar dia enggak begini Pak Aswin. Kamu yang ngajarin ya, jangan sampai kayak gini ya. Mas kenapa orang botak aja karena mereka rajin bersyukur. Bersyukur sih emang. Penting juga yang denger tadi Pak Aswin. Oh, iya. Apa jangan-jangan dia gini kira-kira kamu ngajarin? Negatif Pak, saya aja baru yang benar. Ketemu dia Pak. Bener Pak, bener. Pulangan selesai. Bener nih. Komunikasi cuma lewat SMS aja Pak sebelumnya. Jadi ini ketemu pertama atau gimana? Jalan pertama. Bener baru jalan pertama karena kan saya jarang off duty Pak. Ini kebetulan aja lagi kosong. Biasanya kita virtual lah Bang. Astaga. Ya udah, take your time lah. Kan ini baru pertama kali kan kalian jalan. Betul. Ya udah dilanjut kalau misalkan mau lanjut. Yang penting mah ajarin yang benar-benar aja Pak Beni ya, jangan ini kasihan Alen ya. Aman. Aman. Oh, salah Mas Rek. Saya ajarin yang benar nih juga biar dia enggak ugal-ugalan. Les piano. Oh iya. Boleh. Biola dong. Nah, biola betul, boleh. Ya udah, ayo kita cari guru biola.
hati-hati ya. Dadah bang. Oke. Saya nyari mekanik yang tadi cewek mana pak? Mau bayar dulu pak. Bu Emi itu tuh Bu Emi. Bentar, kok kamu nanyain cewek? Kan nah, mau bayar, dulu, mau bayar Lan. Iya mau bayar dulu. Iya mau bayar Lan. Halo kesayangan kamu. Sabar ya yang donate ya, gue masih anu, pusing nih. Dia lang kaca. Belum bangun dia, nggak tahu. Oh, kebo. Ketiduran dia biasa itu. Di telepon sih bisa handphone ya, nyala. Coba ini. Kelas iya. 12 pusing ukom bang. Udah Pak Aswin, kami pergi dulu Pak Aswin ya. Iya, hati-hati ya kalian ya. Ya siap Pak Aswin. Ya, sudah. Oh, dia tembak sekarang ya? Jangan kamu yang nembak, gila. Oh iya. Jangan kamu nembak. Udah sana. Iya. Ayo. Anak kecil udah mikirin punya anak, co, anjir. Siapa? Itu. Anak yang cibu. Oke, saatnya baca-baca donet-donet ya. Let's go. Nah, habis-habis. Nah, habis-habis Selasa. Tadi dikasih baju Rabu, Febri. Bapakmu. Baju penghangat. Maksudnya? Hmm. Baju penghangat. Fast. El rasa malah kok bisa baru saja mengirimkan 50 koin. Mas tembalang sama aku. Oh dititipin. Dititipin. Terus Mas tak lanjut. Jadi ntar balikin. Oh iya. Mas Dik mengkonek balik tak dolan burjon tak goke oleh. Oh rasa malah tuh jalan ternyata. Iya iya iya. Terus tadi nanya. Thank you ini gimana Mas ya. Kok gak mau nyangkel apa gitu-gitu katanya. Siapa yang bilang gitu? Martolo. Siapa yang bilang gitu? Tolo. Emang niat, gak usah sosokan ini dah. Daripada ya, ini Bro El Rasa Malah. Apa? Terima kasih. Udah itu namanya lumayan ini bos, 110.000. Berapa ya? 130 satunya itu. Oh iya lah. Gila lu gantol. Siluman Panti Pijat. Halo Siluman Panti Pijat. Oh, berarti dulu ada subsidi kantor. Kayaknya salah gak sih guys? Gua nyalain 1000 koin? Atau gimana? Tertar-tar melamun bentar. Galon. Kocak. Yes, ya, kayaknya salah gak sih? Gue jadi ini gitu. Salah-salah, jangan-jangan jadi, jangan. Sorry ya, gue tutup ya, ya. Mohon maaf banget. Sampai batas mana gitu. Apanya? Itu tindak yang akan tindak kejahatan ya. Kayaknya kemarin aku kan lagi mau tidur kan, lagi mau tidur tuh ternyata kepikiran nih, kayaknya kalau misalkan mau kayak gitu mau pegang tetap harus ada ini deh, kelompok deh, salah satu gitu harus tetap ada kelompok. Nah kalau apa namanya, kalau misalkan persuit gitu-gitu mah nggak apa-apa. Kalau mentok-mentoknya itu ini nggak boleh sampai terorisme gitu. Berarti tetap nggak boleh ini kan bawa senpi kan. Betul. Tapi kalau sama mas, ini boleh mas. Sama kelompok iya, sama kelompok boleh. Yang penting ada penanggung jawabnya satu aja minimal. Abis Sabtu minggat ya, Minggu, Febri. Ya sorry sorry gua nyaktifin 1000 ternyata rame banget guys. Thank you banget. Matur suun banget teman-teman semua yang kirim 1000 tadi ya. Ini aku close karena ternyata pusing pikiran gua, puyeng gua dialog sama orang bacain donat. Malah terlalu banyak gitu. Pusing bala gua. Sorry ya. Terah pipis dulu. Iya. Siapa anjing? Gak ada. Itu kok gak kenal anak biru? Anak putih? Gak. Bulski doang yang pulsai. Udah bilangnya Mas Bul, tester Mas Bul gitu. Trial lah. Iya trial gimana? Kemarin kita kan udah bantuin sih kan Mas Bul, ini kita ikut gimana? Udah enak. Bentar itu bukan mobilnya. Beli
Eh, Par, yang daftar udah berapa, Par? Terakhir ku cek sekitar 25. Oh, 25. Wow. It's good. Ceweknya 2. Salah satunya si Caca tadi. Betul, beneran ngisi ternyata dia. Caca Heina. Tapi RIBET enggak sih, Bos? Kenapa? RIBET itu. Ribet. Enggak boleh gitu, kok enggak boleh gitu anjing. Belakang ada raja, tapi kalau dia kelihatan sangat raja, kamplengnya aja. Sumpah tadi kan dia ganti warna, pusing mikirnya. Katanya udah 30 menit. Iya, emang itu lama dah pokoknya. Makin gue bilang, ini kayaknya ini lebih bagus enggak deh, Mbak? Coba pakai warna lain, Mbak, gitu. Itulah masa cewek Par. Emang cewek kamu gak pernah kalau milih-milih gitu lama banget gitu? Wah, langsung tak gendong, Bos. Ayo gendong. Asin, Cel. Stop lah jokes-jokes intil gitu. Cel, come on lah. Jokes sampil. Ini kalau sama cewek dia di jalan dibilang sampai sono udah ada warna ya. Terus dia tertuin mau ngapain nih? Ya kok kemarin dia nggak ribet deh. Mantep banget, cok. Ya, berarti udah punya selera dia. Satunya siapa ceweknya? Satu lagi nggak tahu. Halo, ada Petrox. Kamoranya. Kamora apa Remora ya? Gak tahu. Remora, 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 ya, Demora. Eh, kita maksimalin 3 ya. Tapi kalau ada yang bagus satu, boleh deh masukin 4. Emmy. Baik. Aduh. Berarti itu mau di limit. Enggak usah di limit. Apanya? Biarin full aja yang ngisi sampai besok waktunya tutup-tutup. Mau di limit 50 kah? Limit ya sih, kasihan sih. Limit kita aja ya. Capek juga kan milihnya. Oh, ya udah berapa? 30. 5 lagi. 40 dah, 40 dah. Ya udah. Ya 30 juga. Ini apa kemarin tuh ada anak ini yang sering nyetor dan nanya ini nggak open. Thank you Rafli ya. Anung, thank you Nevan Christian, welcome. Terus aku suruh ini daftar. Ada cewek, ada dua. Berapa? Ada dua. Arga atau Arga? Udah pernah malah aku bilang nih nanti besok ada info menarik, aku bilang cari infonya, aku bilang gitu kan. Arka Pramovic ya. Arka siapa ya? Arka Suparno namanya. Iya, Arka Suparno. Bener-bener. Bener itu anjir, beneran. Coba diketawain lah. Orang gila, kemarin nyetor berapa kayak 6, itu, 2, iya sih. 4. Nah itu 20 tiba-tiba. Aku kan tadi ngecekkan laptop. Anjing, tinggal 20 juta. Terus aku lihat bawah, babi banyak banget 21. Iya. Yeah. Oh ternyata habis di sini. Tol. Wih. Kok bisa gini? Siapa ini? Lagi. Oh. Oh. Halo. Bos, kalau dianya Slores sudah lebih dari 9 gimana ya? Tanyain lah, datangin rumahnya. Kok pacaran kamu dia? Ya gimana raka ente terus? Udah. Kemarin beliin lampu ke setrum terus jatuh. Istirahat. Ketahuan kumpul kebo. Istirahat. Bang, aku ngambek enggak bisa 1 koin lagi. Ada kerjaan. Udah goton, capek gua, kencring-kencring terus, bukannya enggak bersyukur ya, tapi otak gue tuh gak bisa kalau bercabang, bro. Anjir, sumpah dah. Kesetrum, benerin lampu, kesetrum, terus jatuh. Enggak, anjir, dibakar orang, anjir. Baik banget. Putih jilong, cok. Wendy Arya baru saja mengirimkan 10 koin. Pulpen kalau gak bisa dipakai itu cintanya habis ya. Cinta. Stop lah. Stop lah pakai jokes-jokes aneh. Udah di TikTok di tag-tag kayak gitu loh. Tiba SMS oleh aku koma ya. Tinta-tinta. Maksudnya apa? Senin-senin, ragu-ragu, hamil-hamil, gak jelas, cok. Cewek mana, Bas? Hah? Cewek mana? Gak tau tadi katanya ketiduran di rumah. Baru saja mengirimkan 10 lagi. Koin, halo bos. Tumben bisa dia tiba-tiba Adeline izin masuk ke radio gitu. Lagi capek kayak. Apa tadi yang nenek? Adeline izin masuk ke radio. Anjing, timingnya. Gak masalah anjing. Gak masalah anjing. Tiga kata lucu. Kok ya gitu timingnya? Baru banget dia omongin.
bagus berarti. Bilanya tol ya. Tol. Eh iya Bang Rek, tadi Bang Rek. Tuh, orang tuh kenal lu, lu jawab tol, lu sombong banget tuh. Iya, minimal. Iya Mas, gimana kabarnya Mas? Enggak gitu anjing, minimal tuh. Bisa basi lah, cok. Biarpun lupa dikit cuma dan kelihatan lupa banget, cok. Iya. Pikir kota. Dia mau ngajakin ngobrol, dah di belakang lu loh, enggak diajakin ngobrol, cok. Pikir kota. Kikit nanti. Kok berapa hari kepala lu kayak gitu? Tahu. Hah? Betah anjing. 3 hari, cok. Iya enggak sih? Sebenarnya enggak sehari, 2 hari ya sih, Bos, Finan. Ya udah, udah enggak sih? Udah gak sih? Gak sih anjing. Kemarin kan dokternya. Udah tuh, aku bantuin. Gas. Daripada lu operasi lagi kan ribet. Emang BK ini bisa segala-galanya cowok anjing. Mau instant service bisa anjing asal ada dia nih. Kan harus check up dulu jir. Halo. Bro. Kenapa, bro? Lu tadi telepon gua. Kan lu yang telepon gua. Nih, gimana? Allah, tadi kan lu telepon gua. Gua lagi masak tadi enggak bisa ngangkat, bro. Telepon lu. Hah, masak? Tunggu-tunggu. Apaan sih? Kan kemarin lu dari Trans. Gua tawarin kerjaan itu. Terus kenapa lu jadi masak? Gini. Thank you, gua tuh ada kerja sama Pempus. Nah, gua masih ada kontrak gua selama sebulan. Nah, sebulan ini gua dipindah dinas ke pedagang, ke kedai gitu. Lah, berarti yang Trans itu lu emang daftar atau emang kerja sama atau gimana? Gua kerja sama, gua apa ya kalau dibilangnya kayak apa sih? Yayasan gitu loh. Cuma yayasannya ini resmi. Gua ngelamar kerja itu dari yayasan gitu. Walah. Sekarang lagi ini pindah dinas. Gua sekarang lagi di pedagang dulu nih. Oh iya, bro. Terus sampai kapan? Kemungkinan ya 3 minggu ke depan atau 4 minggu ke depan lah. Oh sebulan ya? Sebulanan. Iya. Tapi lu ini nggak bisa nongkrong sama ini yang kemarin itu yang dimaksud? Nah, bisa. Oh bisa. Bisa. Cuma ya gue ini ondati gue dulu. Oh gimana perkembangan? Sejauh ini masih oke sih, gitu. Yang gue liat tuh masih ya kayak malak-malak supir bis sama tukang pos dulu. Cuma gue masih bingung nih, gue masih pengen coba kenal dekat ke mereka-mereka. Setelah itu gue pengen coba nge-step lanjutnya. Ini mau apa dan mau kemana gitu arahnya. Oh gitu. Eh lu bingung gak sih, lu masa cuma malak-malak bro sama begal? Benar anjing. Juga sih. Setiap orang tuh bisa gak sih ngelakuin hal itu? Cuma kayak gak ada tujuan gitu, kayak aneh gitu gak sih setiap kelompok gak ada tujuan? Gimana kalau bunuh polisi? Caranya gitu? Ye baru saja mengirimkan 10 koin. Halo bos. Bunuh polisi? Iya. Biar gak gitu-gitu aja itu, Peh. Oh, ide bagus sih. Iya gak sih? Ma, resikonya tinggi gak sih? Jangan deh, berarti kalau resikonya tinggi, bro. Kayaknya buat sekarang kayak jangan dulu nggak sih menurut gua. Benar-benar bakar Roastbook aja. Betul, mungkin ada antar satu tempat kita bakar lah buat ya mungkin kita ini aja sih biar polisi tuh kenotis ke kita aja dulu. Kita pengen kayak apa ya? Gua pengen nusuk polisi sih sebenarnya bro. Nusuk polisi? Nusuk polisi? Tapi nggak tahu Iya, mending gini nusuk. Aja. Ntar kalau kan lu bisa lihat tuh anggotanya berapa. Ntar kalau udah 10-an lebih, bakar aja Kanpol Palito. Gimana? Sabin atau Kanpol Roxwood lu bakar? Bentar, kalau misalnya bakar kantornya, sepengalaman gue ya. ini seru. Ini sepengalaman gue, teman gue tuh teroris. Itu mati, bro. Lu yang bener lah. Jadi lu jadi lu di luar nalar banget, bro, tai. Emang iya mati, tapi mati, bro. Temen gua nih antara tahanan kota sama mati, dan yang kemarin tuh apa sih yang mati?
Udah paling apes yang mati, bro. Anjing, gue belum nikah, tai. Ya udah, paling bener rusuk polisi sih, bener. Iya, iya, iya. Biar lu dicari-cari di Rosewood, ya. Yeah. Biar horror Rosewoodnya. Itu sih planning gue nanti. Boleh, yaudah. Boleh, boleh. Ntar kabar-kabar ya. Ntar, bukan gue yang nusuk. Mereka dulu. Gua oh ya, boleh, tahu, boleh. Pengen tahu mentalnya mereka dulu. Boleh sih, boleh. Ntar kabar-kabar aja ya. Oke, oke. Ntar kalau free mau nongkrong gak? Boleh, boleh. Ntar kalau ini kabarin aja kalau udah beres. Yeah. Siapa tau gue free. Mungkin, ya. Mungkin, ya sejaman ke depan lah. Gue udah free harusnya. Ya udah, oke, oke. Oke, oke. Cong Li, bangsat. Okay. Siapa? Gak sih, hai dulu kah? Kan berdua minimal hai. Hai bos. Kok bos? Hai. Kok bos panggilnya? Atau tadi buat apa cepat-cepat duduk di pelaminan kalau misalnya duduk di antara dua kamu gak mampu. Yeah, Zen, thank you Zen, thank you Zen. Gimana? Gak ada. Biasanya hai bos aku. Oke. Bang, katanya di sini open recruitment ya bang? Oh iya, betul. Nah, ini bos, bosnya yang pakai baju yang beda nih. Nah nih. Oh, iya iya iya. Iya. Sebenarnya sudah mati. Simon tuh layak untuk mati, cok. Sumpah dah. Aduh, sorry, sorry. Sorry, sorry, Bu. Sorry, Bu. Kamu sengaja ya, Pak? Mana ada sini aja? Banyak gak sih yang ada spray? Banyak banget ini. 160. Apaan? 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 Abis toolkitnya, toolkit apa? Fix kit. Iya, dia kan ini. Ini rame mulu. Padahal tinggal berdua, tinggal sendiri gitu-gitu dia tuh. Iya tuh, semalam ditinggal sama Emmy. Emmy sendirian 3 pit bro, solo. Kan kalau udah gak masuk kota 1 tahun, kira-kira aman gak ya karakternya? Mbak Emmy, kamu udah bisa beli gak akan terreset bang, kalau ini aman mas, lupa nama. Mbak Bos John, lama gak nonton semenjak broker bulbar. Thank you Gidems, 25 koin ya. Beli apa? Emmy Carry Us, ya Emmy Carry Us bro. Marketingnya bagus, ada warga baru, dibeliin Gordian, suruh kerja. Oh iya. Wah bisa sih. Tetap kita berdua kayak gitu. Tapi ya. Tapi duitnya nggak worth it nggak sih? Apa? Tenaga aku ya Mbak. Boleh. Aku juga mau. Kamu kehilangan 500 ribu dong tapi. Kan dia untungnya apa? Banyak bos, bos itu. Oh iya. Karena dia robot juga. Kalau nggak robot baru nggak untung. Oh karena dia kebayar ini ya robotnya. Kendaraan udah kamu bagi nggak? Par. Yang pagi. Kurang bambeng. Udah. Kurang bambeng. Bambeng belum bangun emang? Belum. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo Bang Aswin, selamat malam. Iya, Bang. Tadi saya mendengar di sini ada yang open recruitment katanya. Mas. Sini Bang, sini Bang. Ayo Bang, sini. Oh iya, benar-benar. Ya itu, Pak, pengurus ininya, opreknya, Pak. Oke, oke. Ini ya, Pak. Aswin. Oh iya, makasih, Pak. Area wisata, iya iya. 1.350.000. Iya, iya, iya. Oh, benar. Mari. 1.350.000. Emi, kemarin ada yang titip salam buat kamu katanya. Siapa? Namanya Anggoro. Anggoro siapa lagi? Ada. Di mana linknya ini? Dia katanya kemarin pas istirahat aku keluar. Oh. Aku ketemu di mana? Di Kordai. Karena aku pakai baju autoin kan ditanyain. Bang, temenmu ada yang kerja namanya Emmy enggak? Salam ini ya, salamin ya. Oh iya iya iya. Ya dia suka deh sama kamu. Dia tiba-tiba suka, Pak. Ini kamu enggak mau punya pacar Mbak Emmy? Enggak. 1.350.000. Tegas banget anjing. Enggak. Kamu ini ya? Kok enggak jadi istirahat kah? Istirahat ya. Istirahat. Apa? Bentar lagi. Kamu enggak suka pacaran gitu ya? Kamu mau langsung nikah gitu ya Mbak ini? Enggak. Kalau boleh prepen. Masa bulan ini besok. Hmm.
Bentar ya mas. Iya, aman. Pojok. Iya, iya, di situ aja. Jangan apa-apain gue ya di pojok ya. Bos Win, ini kan ini ya, E30 kan ya? Yes. Betul. Ini mobil dealer tau. Kok mobil dealer? Ada mobil dealer mirip banget sama ini. Emang iya? Aku iya, aku juga punya E30. Terus mahal, juga, jur 100 ribu, jur. Mau jadi ya, dah. Ini primary kan, primary-nya masa 1000. Loh. Kok? Lah, goblok. Lah, kok ngebug, bro? Wih, ngebug anjing. Enggak gua beli, bro. Bisa ganti gitu ya? Dirimu harmoni atau demila sini? Oh, dua-duanya. Tadi klik oke ya tadi ya? Lah, tadi gua klik oke. Kok duit lu enggak berkurang? Kalian lebih suka memek dingin atau anget? Bodoh. Memek makanan khas Kabupaten Sibu Aceh ini anget. Enak dimakan anget atau halo, dingin. Tes. Tapi oh, gua oke ya, bro. Tahu cara sebut yang benar tuh memek ya, memek kenapa? Atau oh, iya, anjir. Teman-teman yang tahu mohon dikoreksi ya. Rasanya tapi duit gua enggak berkurang. Warna ya. Ini lagi open, Bang. Syaratnya apa aja, Bang? Mbak Emi. Itu coba tanya Bu Emi tuh yang ibu-ibu kucing. Oke. Kalau warga baru kayak aku ini enggak bisa ya. Itu ngambilnya uang bank ya? Halo, Bu. Iya, halo, Pak. Ada yang bisa bantu? Ini repen. Iya. Enggak lah duit kantong. Sini, sini, sini. Hah? Duit kantong. Oh iya ya. Duit kantong. Berapa emang tadi? Itu nama klub yang di situ apa namanya ya? Gua enggak mencet ya, kenapa? Apa? Oh, iya. Oke, tapi keganti. Langsung keganti. Oprek, Mas. Itu penyakitnya. Sini dah. Itu Mas, tanya yang itu bos itu yang bajunya beda itu. Itu tanya bosnya. Bosnya ini nih. Gimana? Itu emang kadang penyakitnya dia. Jadi kalau emang apa ya? Kayaknya di semua ini deh, semua bengkel kayak di sana gitu. Juga. Sana juga. Lah. Nggak bayar dong? Tergantung. Kalau lagi penyakit kayak gitu. Oh. Kadang-kadang ya? Iya, kadang-kadang. Dan nggak bisa diakalin sih itu sebenarnya. Jadi kayak oh, berarti kayak aja. Jarang-jarang aja gitu. Apesnya aja gimana ketemu. Oh, iya. Ya, aku juga kaget. Aku tadi kayak udah mundurin. Tapi kok ganti? Itu. Iya. Aku kira kayak cuma sementara kan, aku masukin ke garasi. Taunya tetap keganti, Nyur. Iya, itu waktu itu aku mau ganti Evoku, niatnya pengen ganti yang bagus, nggak sengaja ke cancel jadi ganti warna kocak, akhirnya ya udah ganti sekalian. Iseng ku coba lagi kan penasaran apakah emang ini gak bisa juga continue, ternyata emang kebetulan aja gitu. Oke. Udah ntar biar dicek lagi deh ya. Itu soalnya takut dijadiin ini nanti ke depannya. Iya makanya. Soalnya apalagi kalau ngeran dealer tuh. Aduh, Evo 400 ribu bos. Bayangin kalau nggak ngeluarin duit segit. Iya, makanya. Berapa deh. Oh, daftar oprek. Gitu. Ada amati tuh bisa. Tuh. Itu, flip dulu nggak sih, guys? Iya. Penanggung jawab untuk, opreknya. Untuk training itu nggak bisa berarti. Selama ada jangka waktu nggak, Bu? Sampai naik jabatan ya? Oh, syarat untuk naik jabatan harus on terus gitu ya. Ntar kita klip dulu guys. Tergantung penyitaan dari oke. Coba. Oprek. Ada absen-absennya berarti ya? Ada. Itu kayak ngebug gitu loh guys, kayak tiba-tiba aja gitu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Mari. Bu. Oke, siap. Tuh. Oke, siap. Thank you, Bu. Mari, Bu.
Yang terisi aja, Mas. Iya, iya. Enggak ada mainin apapun. Woi, mati lampu, mati lampu. Bang. Dari tadi loh gini aku sampai takut. Bos Aswin itu udah selesai dicat ya, Bos? Iya, iya, thank you ya. Mungkin mati lampu yang masal gitu. Coba kasih auto. Woi, apa nih? Masalah eh, Aswin. Iya, iya. Emi. Freak banget, Jin. Ngapain ganteng-gantengan, Cok? Eh, lu udah resign, Win? Udah, Jok. Udah hampir semi, udah hampir 2 minggu. Tidur istirahat ya. Paklah, gua enggak ketemu pantesan. Sampai istirahat. Pagi itu aku ngurusin kemarin, sampai jam 3 kalau enggak salah. Mana ada anjing, gua pagi masuk, Pao. Iya, terakhir gua duty itu sampai pagi, ngejar semua urusannya. Emang urusan apa lagi? Ih, banyak lah. Urusan sama pospu, sama kombis. Emang, sama pospu apaan? Gak ada lah, Cok. Itu yang masalah sama ini, putih. Kan harus bikin tapi surat, bla bla bla. Ada nawarin kau lagi gak? Enggak, ada. Ada masih ada. Cuman di apa gua tolak gara-gara enggak ada barang. Oh, di hold. Gua hold. Tapi kan tawarannya kan, bukan tawaran aneh-aneh kan? Enggak ada, masih sama nyervis di sono. Halo, Pak. Oh, ya Allah. Penting kan aman. Ya ini mau kemana aku lo? Apa mau kemana? Ini nyantai aja, emang kirain mau ke ini, mau apa namanya? Enggak. Mau ngelakuin sesuatu, ada kegiatan. Kayaknya nyervis dulu. Gak ada nih, nyervis mobil lebih bisa melalui asuransi. Ya, duluan ya Win ya. Yowis, tia-tia, Jok. Yo, thank you Win, yuk. Yo. Tia-tia Jok. Baik Win. Yo, lu juga. Mas Mulet. Iya, kenapa bang? Mas. Apa bang? Ya, ini kalau apa namanya hitungan lama di kota itu kita dihitung waktu masuk apa kalau nggak masuk tetap kehitung ya dari masuk bang dari masuk berarti kalau nggak iya. Masuk kota nggak kehitung ya nggak masuk kota ya nggak kehitung pokoknya kamu apa lahir atau bertransmigrasi ke sini gitu ya oh berarti hitungannya dari situ. Misal dalam seminggu aku masuk kotanya 5 kali. Berarti aku kehitung ya, lama di kota ini tetap seminggu. Iya, seminggu. Oh, kalau enggak masuk kota berarti tetap kehitung ya? Iya, pokoknya since awal since. Kamu. Oke. Sejak kamu menyentuh tanah di kota kita. Oh, iya ya, Bang, ya, Bang. Gitu. Ya, Bang. Oke. Okay. Oke. Okay, Bang. Good luck, Bang. Yo, iya, Bang. Mandi, Bang. Kamu dari kemarin loh, Bang. Enggak penting mandi udah. Payen. Nara ini cantik kali, anjir. Fuck lah. Bang, cok, lihat tuh. Nah, kau ini cocok naik mobil kayak gini, Antar. Kenapa? Cocok kayak tempo-tempo dulu gitu loh, tempo gelato gitu-gitu. Kira lu gacor banget. Dulu ya. Oh iya, makasih ya, Pak Karya Wisata. Ya, daftar kah? Iya, daftar ini lama nganggur udah. Jadi berapa? Good luck lah ya. Semoga keterima, ya, Bang, Abang, Abang-abang semuanya ya. Aku enggak, Pak. Ya, makasih ya. Iya, Abang juga. Daftar, Pak. Oh, aku Abang enggak? IMS, Pak. Aku IMS, Iya. Oh, ini nemenin rasa. Bang Karya Wisata aja. Iya, nemenin. Katanya dia mau double pekerjaan, bisa enggak, Bang? Enggak bisa enggak sih? Enggak bisa. Ntar dia pecat dari IMS iya, sayang. Dari sananya yang dipecat. Wah, ya sudah kalau begitu. Saya pergi dulu ya. Oke. Okay. Hati-hati ya. Gitu, ya, hati-hati lanjut. Saya juga hati-hati. Yuk. Mari. Oke, mari. Ya, yuk. Ini nanti keluar warnanya agak lebih putihan, Bang. FYI aja for your information.
Jadi enggak Chrome. Ah, Chrome pusing ntar kulitnya. Dibikin agak gelap dikit aja, satu tingkat boleh. Menurut saya. Boleh. Oke, boleh, Mas. Yang mas mana? Yang lebih paham nih. Yang ini gelap dikit kayaknya ya. Ya, nah, ini mungkin. Takut enggak sini, Mas? Kalau menurut Mas. Dengan profil abu putih cakep sih, Bang. Cakep ya, cocok ya warnanya. Cocok, cocok. Oke, udah boleh deh, Mas. Ini aja, Mas. Berapa boleh. Ini? Mas? Sebentar, Bang. Oke. 2 juta. Ini 34.000, Bang. 34. Hah? Iya. Apaan sih? Oke, kantong. Kantong 2383. Kok? Oke, Mas. Loh. Oke, ada lagi? Udah itu aja, Mas. Beda mobil ya? Iya, kayak sih. Eh, kok 30.000? Emang? Lah, aku 100.000, anjir. Coba coba lu masukin nanti mobilku repaint deh. Cek. Sumpah, ini 24, Bos. Sumpah. Kamu kali berapa? Enggak, emang beli modalnya. Lah, ini. Nanti ya udah ini di repaint dulu aja, ntar ke punya mobil aku. Ini mobil apa, Bang? Ini apa namanya? Sentinel. Oh, Sentinel. Betul. Karena 30, Bos. Iya, benar. Sekarang mobil bisa di stikerin semua, Pak. Hampir semua sih, Bang, sekarang ada stikernya. Tapi ada juga enggak? Oh, M3, M3 ada kah? M3 enggak tahu deh. Kalau M3 saya belum pernah apa? Di sini juga belum ini kok, Bang, belum punya stiker soalnya. Kita belum bisa stiker. Tapi ke depannya nanti bakal bisa, kita bakal punya stok stiker juga kok. Oh, jadi nanti bisa ganti stiker di sini bisa. Iya, beda mobil nih, Sentinel. Kok sama ya? Ini baru lihat nih mobil ini berstiker. Iya, jarang ya kayak gini di stiker. Iya. Kayaknya jarang yang make deh, Bang. Lebih pada suka ini deh, Hilux yang ya. Baru itu. Uh-huh. Oh, yang di cap tuh ya, ada yeah, cabin yang di cap betul. Iya sih. Ini soalnya licin, ini licin kalau ya, kalau nggak salah tuh. Guling ya. Betul. Oh, ini udah kah? Ini yang dibilang di dealer, iya betul betul. Buset, gila. Yo i. Makasih ya, Mas ya. Ah, Discord gue nggak buka. Astaga, sorry guys. Oh iya. Sorry. Coba dah, par mobil aku. Nih, cobain. Mana? Bukannya beda ya? Sama. Ini E30, Bos. Oh, ini E30. Kok sama bentuknya? Wah, kesalahan teknik gue, anjir. Berarti sama. Sama, anjing. Itu tadi E30. Aku masuk ke ininya, dashboardnya tulisannya E30. Eh, apa? Sentinel. Di ini E30 sama Sentinel. Wah, salah. Tunggu, 100 ya di sini. 100, bro. Mana oh, tadi iya. aku gagalin warnanya tetap berubah lagi nggak bayar. Iya, sering gitu, Bos. Iya, tadi udah dikasih tahu Pak Ahmad, aku waktu ke atas kadang-kadang itu hoki-hokian gitu loh. Kayak ngepasin pas apa gitu. Tadi dia ganti. Mobil customer ini kan. Apa? Aku mau apa namanya? Keluar dari mobil.
gue balikin tek 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 gitu, nyangkut anjing, untung orangnya jadi pasang warna. Terus? Ya gak nombokin. Anjing lah. Emang sama bos, dari awal pas rework itu ngambil dari Senen Klasik kan? Betul 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 betul. Iya berarti ini kesalahan listing. Jadi ada yang double. Kadang emang kayak gitu, kita kemarin sempat ngubah rework beberapa kendaraan kan. Jadi mungkin ntar kita benerin deh baiknya gimana. Soalnya kan kemarin partai besar kan, kita buru-buru buat cari lepat yang bagus. Iya iya, itu kalau nggak aku keluarin kayak nggak bakal ketahuan deh. Sibuk banget sih, bikin video apa sih? Hah? Ngedit aku video apaan? Aku ngedit video ya. Aku nggak ngedit video tahu. Kayak ngedit video tuh aku lihat kayak lagi buka aplikasi editin video. Enggak ya. Emang kamu bisa lihat. Par datang lagi par. Misi, bang, ini mobil apaan bang? Bang? Mobil apa bang? BMW 30. Kenapa tiba-tiba jadi pada banyak yang keluar sih mobil kayak gini bang? Lah, nggak tahu bang. Abang emang sering pakai mobil ini? Sering banget. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhan. Ya mana-mana. Sering banget. Ini mobil, saya cuma punya mobil ini. Ini mobil kakak saya dipinjemin. Oh gitu. Iya, kakak saya nggak pakai. Alah, iya iya. Kenapa ya emang pak? Enggak, hari ini saya kaget aja, E30 saya mirip sama Sentinel. Emang bukannya Sentinel itu ya? Itu tulisannya Sentinel. Makanya saya bingung. Kocak emang. Halo? Halo, Win. Ya, kenapa pak? Mas Win. Ini gini. Kenapa? Bentar ya bang ya. Yuk. Kenapa? Sebenarnya sih pengennya ngobrolnya empat mata, Win. Saya mau minta tolong, bisa nggak? Minta tolong apa? Ya kita ngobrolin dulu kali biar enak, bisa apa nggak nih? Ya udah boleh boleh, ke bengkel aja. Aku lagi di bengkel nih. Bengkel Auto Win. Iya iya iya, di Auto Win. Ya udah deh, gua kesana ya. Ya udah, ntar ini aja, masuknya dulu. Oke oke. Iya. Open tadi. Sibuk bener, asli dah. Sumpah aku gak sibuk, bos. Sibuk banget. Singkal. Enggak, aku gak sibuk. Kamu kenapa? Kamu belum makan ya? Enggak, lihat kamu sibuk bener, set dah. Aku gak sibuk. Lagi apa? Lagi... main tablet tuh mainan apa? Aku lagi ini, belajar itu. Tahun bang. Buat? Belajar ini kan aku belum pernah repaint, terus aku baca dulu di website. Repaint? Iya. Perhitungannya. Betul. Itu mah tinggal di markup 40%. Gitu. Jadi misalkan harga modalnya itu kan di situ kan tertera tuh harga modalnya 100.000. Itu di markup aja 40% ini 140. 30-nya masuk kantong, gitu. 10-nya masuk ke kantor gitu. Oh gitu, ya udah deh. Aku takut sih nanti kalau orang repaint sama aku, ntar warnanya salah warna. Asal nggak salah harga aja. Oh. Iya kan, kalau salah harga kan ntar bingungnya tuh yang harga 20.000, 26.000 kayak harga-harga yang nggak bulat gitu iya. Loh. Dua, iya, nggak bulat. 26.400 itu kan cari 40%-nya susah kan? Itu. Pasti kita ngitung dulu kan? Iya, makanya ngitungnya pakai. Aku sih bingung yang ngitung 40% itu gimana ya? Ditambah ya ditambahin 40%. Bukan ditambahin. Tapi ini kan. Coba 40%-nya dari 32.000. Apa? 40% dari 30.000. 32.000. 40% dari 32.000. Iya. Berapa? Kok kalian pinter sih? Hmm.
40% ya kan? Iya. 12.800. Tapi papi dikurangin berarti. Ditambah dong. 32.000 ditambah 12.800. Iya. Nah, 12.800-nya itu 30% masuk ke kantong, 10% yang masuk ke bengkel. Itu. Gimana sih cara ngitungnya? Gimana sih, guys? Bentar, berarti entar 32.000-nya ditambah 40%-nya. Halo? Jadi berapa? Kan 32 tambah 18 berapa? Tambah 12.800, 44.800. Nanti kalau kamu beli repaint-nya itu yang 32.000 itu langsung ke ini, keambil dari uang kamu. Kamu beli paint ininya, catnya gitu loh. Berarti kan sisanya 12.800. Nah, 12.800-nya 30%-nya apa itu? 30%-nya kita hitung lagi dari itu kan? Iya. 30%-nya di kita, 10%-nya di kantor, oh, di kantor gitu kan. Betul. Aduh, sumpah, ngitung aku pun pusing. Aku kan udah ngitung, makin ngitung. Astaga. Mau kerja apa nih itu? Oh, bukan. Enggak. Bukan. Ngitung-ngitung itu. Gimana, guys, biar gampang? Misalkan 68.000. Iya kan, cara tadi kan kamu nanya cara ngitungnya gimana 40%. Ya, gimana caranya? Tinggal harganya dikali 40 per 100. Dikali 40 dibagi 100? Iya. 40 per 100 gitu. Nanti kan itu. Nah, harganya yang itu dikurangin. Oh. Sama yang 32.000. Ditambahin ya? Ini pacar kamu pingsan. Iya, ditambahin 40. Ditambahin. Jadilah 44.800. Coba 68.000 kali 1,4. Gak bisa anjir, beda cok, beda hasilnya. Kenapa sih? Kenapa ketawa sih? Itu Del, Emmy kesel gak tau kenapa. Gitu dia tadi. Itu kamu. Kenapa? Loh, aku di... Kenapa? Mbak ini kenapa, Mbak? Allah. Apa sih dia? Emi! Hey! Apa? Nanti kamu kayak kesel... Loh, gitu. Itu kesel sama Patolo. Kenapa tuh, Patolo? Lah, ini kenapa? Kok ditinggalin ini? Ini kenapa ini? Coba marah dong, marah dong. Mama Parto coba. Gak bisa. Ini terus gimana? Pingsan kenapa? Kok bilang bisa pingsan? Kok tadi kok tadi kau bilang pacarnya pacar ini pacar Lemi kok gitu sih? Lemang kan. Ya makanya Fatolo, makanya dia marah kan. Mbak Emi enggak iya, mau pacaran. Iya, kocak, ini bukan pacar Emi, pantas dia marah. Kenapa sih? Mas Fatolo nih suka banget Emi marah tuh. Iya makanya. Astaga. Mbak Emi. Mbak Emi. Oh, nampak. Ya udah ntar kalau Fatolo bikin ulah lagi getok aja tuh pakai kunci. Oh iya, benar. Benar ya sama ya. Biarin dia. Enggak. Kesal dia. 68 ding. Kali. Kamu bujukin dong. Oh iya, benar. Apa? Kenapa? Mbak Emi kesal. Kamu lah yang cewek lebih tahu, cepat. Kok harus gimana ya? Tahan. Biasanya kalau orang marah didiamin dulu aja biar reda. Ya udah. Nah. 5 menit sampai 11.55. Oh. Kirain aku 3 hari. Lama lah 3 hari. Oh, ya udah deh. Terus tadi kamu ini cat mobil kamu. Aku baru lihat mobil kamu itu mobil apa sih? Mobil ini di Paleto service. Udah lama gak aku pakai. Mobil apa itu?
E30 zaman lama banget, zaman aku pertama-tama di kota deh kayak. Eh, buset, yang nonton 2400 yang like 1300 doang nih. Bot. Pertama kamu di kota. Iya, udah lama banget. Benar-benar lama banget. Halo. Halo, Mas. Pak Aswin. Ini siapa sih? Ini Mas Alek. Iya. Kok Alek rambutmu berubah sih? Iya, ini lagi tidak di posisi mengurus diri gitu loh, kayak panjang banget rambut. Iya, gondrong. Mm-hmm. Tapi tetap ganteng kok. Bye. Loh, kamu kenapa sih bisa pada dibilang ganteng sama cowok? Itu. Kamu takut ya? Selamat siang. Siang. Selamat siang, Bapak Aswin. Selamat siang. Nyungin ya. Di belakang aja. Tempat sepi lah gimana? Ih, lucu banget mobilnya. Di belakang aja, di belakang bengkel. Boleh, boleh. Katanya empat mata. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku ambil 4 orang yang punya mata. Oh, gitu. Iya, iya. Apa ya yang minta tolong juga ini? Oke. Ya udah yuk. Bang Alek bentar ya. Ini Alek juga. Awe juga. Lah, 5 mata. Ya udahlah. Kayak tambah 1 enggak ngaruh. Lah kamu lu risih kah? Thank you Odi. Apa? Lu risih? Enggak, kaget aja tiba-tiba rame. Rambut baru tuh kayaknya Pak Sun. Iya nih. Aduh, lumah lah kayak banget. Kenapa sih? Apaan sih kan? Gimana senyata gak geter? Gitu ya geter. Ada apa sih? Temen banget. Biasa, inilah kelompok gua terkena masalah besar nih. Iya. Hah, terus? Oke. Terus gua bisa bantu apa anjing? Ini kali ya, biar udah agak aman sih. Gimana? Ini. Biar gak tegang-tegang banget pas ini. Iya. Saya ini lagi gak ngerokok soalnya. Okay. Ini pembukaannya ya. Ini judul pertamanya ini kenapa kelompok gue bermasalah? Karena bos gue kena penyakit ini. Siapa? Richard. Richard atau aja? Dia kena penyakit. Iya. Dan penyakitnya ini sampai berurusan sama human lab. Anjing lah. Apaan lagi? Nah, maka dari itu memperat kejadian human lab tuh. Nah itu dia, dokter di human lab kan. Terakhir kota ini berhubungan dengan human lab. Masalah apa sih? Pulau. Ya, jadi gini, sebenarnya gue punya berkas Win. Berkasnya Jenderal Napoleon. Kok bisa? Karena gue iya, karena gue beli rumah dia. Oke. Okay. Gue lihat berkas, ya kasus-kasus penting dia lah. Walaupun nggak lengkap sih, cuma beberapa lembar doang. Kayak sisanya dia bawa. Nah di si berkas itu ada nama lu, sama beberapa katanya brimob apa gitu. Pospu sekarang. Ya pospu ya. Gimana? Iya memang aku dulu sempat ada ngurus masalah tentang pulau. Kayaknya gue kaget aja kenapa tentang human lab. Nah, gue berhubungan nih sama orang human lab ini. Si Icat ini katanya kena penyakit yang sama orang pulau. Gimana? Dia habis ngapain kok bisa kena tiba-tiba? Nah itu dia gue gak tahu nih. Asal-usulnya belum diinin sih. Makanya gue datang ke lu dengan tujuan nih minta tolong. Karena yang tahu kasus ini katanya yang bisa menyelesaikan. Dan yang statusnya udah keluar polisi juga bapak sendiri juga kan. Ya yang riskannya paling kecil tuh menurutku kayaknya lu deh Win.
Terus mau model gimana minta tolong ya? Kan gue juga gak ngerti nih bisa bantu kayak apa. Sebenernya simple aja sih, Win. Kita datang ke tempat dokter ya, Win. Nah, makanya gue minta tolongnya empat mata gini. Datang gitu. Ke tempat dokter ya? Ya, karena dia perlu ngomong lah sama sama yang tahu kasus ini. Ada gitu. Di kejadian tersebut. Dokter lama ya, dulu. Yang pegang human lab. Ya namanya sih dokter apa? Buti ya? Broto ya. Boti. Broto sama Guti. Broto ya, Boti. Broto Mahfud katanya. Terus dengan gitu tujuannya bisa bantu si Chat gitu. Iya. Ya demi keselamatan dia juga, Pak Aswin. Sebelum ini Icat ini bisa kayak gini nggak? Karena ya kita punya urusan lah jalanan sama anak motor brengsek itu. Terus? Ya terus perpecahan di jalan ya akhirnya ngebuat Icat kayak begini sekarang. Nah aku nggak ngerti nih apa selongsong senjatanya kah apa ada sesuatu yang dibawa sama orang pulau kah? Bagaimana kah? Gue nggak paham gitu. Di luar dari kepala kita lah. Maksud gue di sini orang-orang kita yang di belakang gue ini ya sama gue juga ya bukan orang yang terdidik banget gitu loh. Kita ngerti ya makan, aman, jalan hidup gitu ya. Ya kayak porsinya orang jalanan aja lah. Baju gue aja lusuh-lusuh gitu loh. Sama anak-anak gue juga. Oke. Jadi tujuan kalian datang ke sini minta bantu buat gua hubungin dokternya biar ketemu sama kalian dan si Icat ini di human lab itu maksudnya. No. Datang di human lab. Datang karena ke dokter tempat datang, maksudnya. Dokternya udah ada. Ya. Dokter udah ada. Sama Richard sekarang. Masin cuma tinggal bawa badan dan itu ketemu. Mau kapan? Sekarang? Bisa. Maybe kalau enggak sibuk sekarang. Sekarang? Mumpung masih ada sih orangnya. Ya. Kalau lu enggak sibuk gitu. Gua bawa satu orang gimana? Siapa? Soalnya ini enggak bisa apa ya? Ya, bolo bawa doang tapi dia enggak denger sih bisa aja iya, dari jauhan iya. Gitu. Bawa doang bisa. Tapi enggak tahu sih penting apa enggak menurut lu kalau bocorin sesuatu sekarang penting enggak menurut lu? Penting tentang buat polisinya gitu. Enggak penting sebagai status yang udah resign juga sih tuh. Menurut gua. Ya, harusnya enggak penting-penting banget kan apalagi kasusnya udah lama gitu lah. Iya. Cuman kalau tiba-tiba virus ini datang lagi ya mungkin bakal didalemin lagi sama polisi kan. Betul. Nah, terakhir gua lihat di berkasnya sih kan udah ada apa vaksinnya ditemuin sama Pak Greget. Ya pokoknya gitulah buat ditemuin sama Pak Greget ya hasil semua orang yang kena itu ya baik lagi sembuh gitu. Gitu Win. Jadi gimana Pak Aswin? Ya tapi gue sebab satu orang. Siapa? Lo gak bisa berangkat sendiri. Ya tapi orang yang percaya kan? Iya soalnya kalau bocor kan ya repot juga ya ntar ya. Nggak, repotnya nih bocor ke polisinya gitu loh Win. Bukan itu. Bocor ke orang-orang gitu loh. Aman. Ya kalau bisa sih nggak usah ke orang-orang juga sih. Ini ya gue minta tolong sama lu aja lah gitu. Aman. Orangnya aman kok. Oke. Nanti kita ketemuin di Rockshoot. Rockshoot banget nih. Iya. Yeah. Aspalnya masih basah sih emang sih. Tapi ya udahlah. Rumahnya di situ ya kan. Ya udah. Lu ke tempat pengolahan umum kan itu agak terus lagi tuh ada pedalaman tuh. Pengolahan bibit itu apa pupuk? Enggak tahu sih. Emang pupuk ya? Kayaknya itu. Iya itu pupuk itu. Rockshoot. Iya Rockshoot. Iya nih iya yang. Iya Rockshoot. Iya Rockshoot. Pengolahan umum. Iya yang di kiri itu kan. Iya terus masuk terus. Tempatnya itu ada di paling atas, benar-benar paling ujung, paling atas pulau. Ada jalan desa, Win. Ada penjualan senjata tuh di situ. Toko senjata. Hah? Senjata apaan? Toko senjata.
Biasa. Biasa. Oh biasa. Kenapa? Sebelumnya berarti. Kalau lu nggak tahu harusnya sebelumnya. Iya sebelumnya sebelumnya. Rumah-rumah tiga kalo yang lu... di kanan itu. Ya. Nah di situ ada kayak itu kayak mirip tanaman borak. Ah oke, okay. I see. Gak tau nggak. Pasu nanti ke sana datang saya tunggu ya, di jembatannya aja. Kalau nanti deh. Gua Sherlock sih. Oh ya udah. Saya tunggu di jembatannya aja. Nanti saya ya. Pandu ke tempat. Bisa nih Pasu sekarang. Ya udah bisa. Wah, thank you. Kerjanya ditinggal dulu enggak apa-apa, Pasu. Aman. Hey. Aman lah. Bos kok ini. Tapi kok lu bisa buka bengkel sih? Kan lu polisi. Kan gua udah resign. Oh, udah resign ya. Iya. Yeah. Gam. Curiga lu duitnya dari mana ya? Dirgam. Mulet lu kalah sama Asun. Alah. Lu enggak korup kayak Freya kan? Enggak lah, gila. Oh enggak ya. Enggak tabungan ini. Iya. Udahlah, gua tunggu di sana ya. Ya udah, ntar ketemu di jembatan aja berarti ya. Boleh, boleh. Oke, okay. Okay. Itu masukin. Yuk. Kenapa? Apa nih? Bridgingnya gua kagak ngerti nih. Tiba-tiba Dr. Brookman apa sama tadi. Oh, gak ngerti apa-apa, anjing. Mati nih gua nih, anjing. Lu disuruh ngapain dah, gua gak paham. Apalagi gua. Tapi gua bahas satu orang nih, kalau gua mati at least ada yang tahu gitu, anjing. Udah mana udah jam 12 lagi. Wow. Del? Iya. Kamu masih melek sampai jam berapa? Paswin mau ambil motor. Oh iya. Yeah. Satu. Mau ikut enggak? Mari. Yuk. Nah, kemana? Nemuin orang. Nemuin orang siapa? Paswin. Ai, apa? Mana Pak Joni yang kemarin, Pak? Aduh, gak ngerti deh, dia kayak udah bunuh diri deh. Kok bunuh diri, Pak? Gara-gara diteror Joni. Ya, Joni? Iya yeah. Joni Jamsut, Pak? Iya, yeah, Joni Jamsut, betul. Katanya dia didatangin ke mimpi katanya. Di Jamsut palanya. Oh gitu, Pak? Iya yeah. Ribet, Pak ya. Yaudah, mari Pak, lanjut. Iya, iya, aku lanjut dulu ya. Ya. Yup. Ikut aku yuk. Ya udah. Ah, bertemu lagi kita. bentar ya, gua lagi ada mau ketemu orang ya. Oke. Okay, duluan ya. Serius. Gua ketemu orang dulu, oke. Okay. Ada aja orang sih? Ketemu. Udah ikut aja. Mau ketemu orang kemarin yang di Rapsport itu ya? Bukan, tadi orang-orang yang nyamperin aku di bengkel. Lah, emang orang itu siapa? Anak-anak ini, anak-anak TSG. Hah? Emang dia mau ngapain, Doi? Dia mau malakin kita lagi ya? Ini, kamu tau gak virus pulau dulu? Hah? Ada yang kena virus pulau lagi. Hah? Gua juga bingung. Terus kita... Bentar, ada yang kena terus kita kesana? Karena dulu aku sempat megang kasus ini, jadi... Dikit besarnya aku agak tahu kan. Dia minta bantu ngobrol sama dokter ya. Kita pakai APD enggak sih, Duy? Nanti kalau kita tertular gimana, Duy? Aman. Ada udah ada vaksinnya kan? Tadi aku disuruh sendiri datang sana daripada aku mati enggak ada yang tahu. Ntar kalau aku kenapa-napa, kamu cabut aja. Ya, kamu kabarin ke polisi, kamu lapor polisi. Kalau di Rockshot ada yang mati gara-gara virus, oke? Okay? Kamu kok ngomong gitu sih? Nah iya. Aku jadi takut tahu. Sudah percaya aja. Percaya aja, ntar kita mati. Aku dong yang mati, tenang aja. Bisa, tapi mati. Tuh. Bisa, tapi mati. Mati gila. Aduh. Kamu gak percaya sama aku? Bentar, Doi. Tikus aku nyangkut, Doi.
Sumpah aku gak bercanda. Sumpah aku gak bercanda, bentar ya. Itu sampai nyala mulu gitu mulutnya. Halo? Sejur. Kok aku gak bisa lihat kamu gitu loh. Maksudnya tuh kayak gak bisa lihat kamu dari dekat gitu loh. Oh iya. Oh bisa. Ah, ini baru bisa. Jadi soalnya aku tuh pengen lihat kamu, aku pengen menatap mata kamu gitu dengan dekat gitu. Udah. Tuh. Yeah. Udah. Jelas, Vince. Thank you, Vince, 100 ribu ya. Eh, kok 100 ribu? 100 koinnya. Apa sih nugget-nugget? Gak akan gue mati, tenang aja, anjing. Gue juga gak ngerti nih apaan. Kok dia pegang? Ya, aku takut aja. Aman. Kan terakhir kali kan virus itu kan menyebabkan banyak orang meninggal. Enggak, maksudnya itu udah jadi endemi gitu loh. Maksudnya vaksin pun juga udah ada. Kayak semua hal yang dibutuhkan tuh semua udah ada gitu. Jadi menurut aku kalaupun nanti ya dia itu kenapa-napa, RS tuh udah punya injeknya, iya vaksinnya. Cuman nggak tahu kenapa, kenapa yang dibawa sama dokter nggak tahu tadi siapa namanya, itu yang aku bingung. Ya maksud aku, kenapa mereka tuh nggak datengin dokter atau iya? Iya makanya. Aku nggak tahu karena tadi kan dia butuh cepet kan, keburu seburu malam hari kan. Jadi makanya aku lihat dulu deh. Nah, nanti kalau misalkan ya kan kita pengennya yang baik-baik ya. Maksudnya kalau kenapa-napa iya, kamu langsung cabut aja, kabarin polisi. Okay. Yang aku takutkan tuh kayak itu kan vaksinnya ada kan terakhir itu tahun lalu. Aku nggak tahu deh apakah INS masih ada nggak vaksinnya. Kalau ada masih ada, karena kan tenaga dan ramuannya kan pasti mereka ada catatannya gitu loh, ada datanya. Cuman yang masalah ini benar-benar virus pulau beneran atau enggak gitu. Kamu gak berpikir kamu kayak dijebak? Nah makanya aku bawa kamu, gak mau datang sendiri. Ini Pak Swin ya? Iya. Ayo Pak Swin. Kenapa sih tegang banget? Selalu kalau aku ajak tegang mulu. Harusnya mah percaya ya sama aku. Aku gak percaya diriku sih, Ndui. Ya harusnya kamu percaya sama dirimu. Dimana ini coba? Kiri. Ini. Jadi ntar kalau misalnya terjadi sesuatu aku lapor polisi ya, Nui. Oh iya ini. Iya, kamu lari naik mobilnya. Nanti mobilnya aku arahin ke tempat yang berlawanan deh. Tapi kata kalau ntar aku di. Kalau ngerasa ada yang ngejar atau apa, kamu langsung lari aja. Ya, mobil aku hadapin sana nih. Oke. Halo. Let's go. Pak. Ikut dengerin aja. Yuk. Iya, dokter. Menarik. Halo. Ini dia, dok. Dia mau nongol. Ini, Pak. Ini, namanya ini, Pak. Aswin. Siapa namanya? Aswin. Di mana rumahnya? Iya. Sebentar. No, dok. Suruh sini aja tuh Richard, agak dalam masih terlalu terbuka. Apakah orang ini yang kamu impikan selama ini, yang kamu sebut tadi, betul tidak perawakannya? Bukan yang bukan. Di alam bawah sadarku tadi aku melihat orang botak berwarna hitam.
It was just two lovers. Tinggal aku loh. Ya sudah. Botak berwarna hitam dulu ya. Papa siapa? Saya Swin. Aslin. Kalian temukan di mana orang ini? Mungkin bisa agak sedikit dikecilin dikit suaranya. Nggak usah teriak-teriak banget gitu. Kalian temukan di mana orang ini? Hah? Nggak kedengeran Pak Dokter. Temukan di mana apa? Oh iya udah. Dokter. Saya pikir tadi bisik-bisik. Kalian bisa mendengar saya. Bukan, itu jangan terlalu bisikan rakyat seperti yang terlalu yang terdengar itu. Iya, gak perlu sangat ini. Kalian bertemu mas-mas Korea ini dari mana ini? Jadi gini, clue yang dokter berikan tadi beberapa udah dipecahin lah. Karena beberapa ada beberapa bantuan dari pengetahuan. Kok galer? Saya udah nunggu kalian 3 hari di sini, Pak. Aduh, oke, kan masih di luar ini. Iya. Ya, lanjut. Orang yang boleh lanjut. Silakan. Nah, orang yang paling possible. Kepala saya sakit. Paling possible pokoknya si Aswin ini, Pak. Kenapa? Tam. Dia yang ikutin kasusnya, Pak. Ini kasusnya. Kalau hampir terlambat ini. Ya, masih belum terlambat kan, Pak? Tadi kalian terima kan SMS balasan dari kami ketika kalian sudah bilang akan membawa orang yang bersangkutan ke sini? Iya. Iya. Apa kali? Disampaikan tidak sebelum matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam atau saya berubah menjadi serigala. Nah, itu serigala. Dia. Betul. Serigala. Kan saya udah bilang minta dibikin. Ya gimana itu udah sore tadi. Gimana, Chat? Pak, saya pengen enggak mau kayak gini, Pak. Tolong, Pak. Saya tersiksa seperti ini, Pak. Ya terus Anderson. Gimana, Dok? Apa yang bisa dibantu gitu? Ini benarkah orangnya dokter? Sebentar kita keluarkan dulu dokter yang ada di dalam. Saya bantu buka pintunya, Pak. Boleh, Bu. Ayo keluar. Dia tiduran, Pak. Astaga. Gua tahu. Tidur, Pak. Oh iya, suara-suara. Dia ketiduran, Pak. Ini saya bawa keluar, Pak. Ketiduran. Maaf. Broto, orang ini yang dibawa oleh mereka. Hai, Dok. So kenal bangsat. Jadi gimana? What the? Sabar, Dok. Kalian baru kenal kenapa udah bangsat-bangsatan, Dok? Sabar, Dok. Apakah ini orang yang dokter ceritakan tadi yang dokter mau? Dokter betul tidak berotot. Sebentar, Pak. Serok, Pak. Berotot. Tadi sudah sampai mana? Kamu kunciin saya. Lupa kamu buka lagi ya. Kan kamu sendiri yang bilang kamu pengen tidur. Kan udah berapa hari ada di sini. Siapa tadi yang mencari orang ini? Teman-teman dari Paichat. Dirgam. Saya. Kita berempat. Kita berempat. Alasannya, Pak Dirgam? Alasannya saya pernah lihat berkas kasus yang Bapak sebutkan. Karena kebetulan saya punya hubungan istimewa lah dengan orang kepala polisi zaman dulu katanya. Jadi saya dapat berkas-berkas mereka, berkas dia. Jadi saya baca orang yang terlibat ya. Salah satunya ya Pak Aswin. Selain dia ya. Sebenarnya ada satu lagi, cuman gak bisa dihubungi, itu Pak Kuncoro sebenarnya. Kita bicara di dalam aja ya, supaya lebih serius. Kurang Pak, itu lampu yang di luar gak diangkat dulu, Pak? Berat. Oh iya. Di dalam kan ada lampu. Ayo, masuk. Temenmu mana, Win? Itu.
Gak disuruh sini. Aswin bawa kawan atau sendiri? Bawa kawan. Siapa teman? Emang lagi musim pak ya, cuma dianggap teman. Aduh. Mau coba teman? Goti, kamu jelaskan dulu Goti. Goti. Kenapa beliau kita panggil di sini? Tadi nama kamu siapa? Saya Aswin. Aswin. Iya. Aswin, ada sesuatu yang kami butuhkan. Informasinya dari kamu terkait perihal salah satu obat yang mungkin pernah kamu terlibat dalam kasus di kepolisian. Terima kasih Simon Put. Ada kaitannya dengan kasus beberapa waktu yang lalu dengan kalau tidak salah itu kasus pulau kita sebut. Iya. Shut. Pasca dia tertembak di kepala dan lupa ingatan, dan ingatan itu tidak bisa. Oke. Tidak bisa disembuhkan. Baik itu dengan obat-obatan tradisional yang saat ini kita coba dan juga di rumah sakit kota dengan perlengkapan yang canggih. Bahkan di rumah sakit yang milik kami pun tidak bisa. Jika kamu punya informasi itu, tolong diberitahukan kepada kami agar kita bisa menyembuhkan Pak Richard sebagaimana mestinya. Aduh. Jadi informasi, jujur kalau dari medis saya kurang ngerti karena semua obat dan lain sebagainya itu yang pegang medis. Tapi kalau dulu saya hampir sempat terjangkit juga dengan virusnya ini. Yang jelas, saya sempat dijelaskan. Ini saya juga sambil mengingat-ingat dok, karena kejadian udah hampir 2 tahun. Bos? Nah. Sabar. What? Saya juga bingung ini kenapa. Bos, ya lagi dalam mepek ini pas. Goti kamu. Aduh bos gua nih, aduh. Maju komunikasi dulu, saya baca buku. Ya yeah, jadi udah 1 tahun. Yang saya ingat terakhir saya disuntik di bagian lengan saya gitu. Terus dari situ obatnya bekerja, mengalir ke otak, baru sampai ke bawah, ke badan tubuh bawah saya, hingga kaki saya. Oh, oke. Okay. Untuk jenis obat dan lainnya saya benar-benar lupa dok. Kamu tidak ingat sama sekali untuk lokasi obat itu berada atau bagaimana? Lokasi obat itu? Iya. Yeah. Injeksi kami dan penetral virusnya semua dari rumah sakit kota dok. Mereka punya untuk antivirusnya. Tidak ada yang bisa kamu tawarkan ataupun kamu bawa saat ini. Betul itu semua ada di rumah sakit. Kamu masih ingat siapa dokter yang menanganimu pada saat itu? Aduh, gua lupa lagi anjing. Terakhir dokter yang berhasil buat menemukan obat itu ya, dokter siapa tadi yang selalu sebut, Pak Dirgam? Greget. Pak Greget, dia berkolaborasi sama investor RS, Bu Tamtam namanya.
Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa sampai terjangkit? Terakhir, Kibo, saya berinteraksi langsung hampir 2-3 hari bersama orang yang terjangkit virus ini. Saya nemenin mayat dia selama hari itu, dan indikasi dokter saya kecapean. Alhasil saya bisa kemasukan dari virus itu. Seperti itu. Saya tidak membaca berkas rahasia di kepolisian secara utuh, tapi beberapa informasi detail itu sudah dihitamkan untuk mencegah informasi yang disebarluaskan. Tapi saya belum tahu bagaimana awal mula kasus penuh itu terjadi. Aswin, tapi masih kamu ingat? Karena menurut saya ada aneh saat ini tentang apa yang terjadi dengan Pak Richard. Dan saya takutnya ada relevansi dan juga korelasi antara kasusan dulu dengan temuan kali ini dari Pak Richard. Saya butuh benar-benar informasi sedetail mungkin. Yang saya ingat, terakhir virus itu datang karena ada ya orang-orang yang datang di pulau. Dia memang sengaja untuk membuat virus itu untuk menyalurkan seperti sekte mereka. Dia bisa dikontrol as a boneka ketika cuaca seperti barusan. Cuaca. Ya, langit merah. Langit merah. Berwarna. Apa yang terjadi? Jadi, apa yang terjadi saat langit merah? Jadi ketika langit merah, orang-orang yang ada di pulau itu seperti memberikan tanda bahwa mereka akan menghantui atau menghancurkan kota. Tapi kalau langit berwarna seperti tadi, berarti dia sudah mulai mempergunakan kekuatannya sepenuh tenaga, bahkan hingga kita coba untuk bunuh dan lukai itu sangat nggak berguna. Lalu informasi selanjutnya yang kamu lakukan dari polisi itu apa? Karena ada satu paragraf di artikel laporan itu yang terpotong, kalau tidak salah kalimatnya, polisi mencoba mencari obat titik-titik-titik begitu. Pas kamu masih ingat tidak apa yang dilakukan kepolisian pada saat itu? Karena jujur, banyak hal-hal penting yang sudah dihapus dari catatan itu atau dihitamkan. Apa ya? Coba kira-kira ada yang kamu ingat tidak? Asli. Jujur sih saya benar-benar sudah lupa sih soal itu. Cuman yang jelas terjadi, seingat saya yang terakhir itu terjadi ketidakpercayaan dari kepolisian kepada instansi IMS yang ada di kota. Gara-gara beberapa tempo warga kita ya gagal untuk diselamatkan sama IMS yang ada di kota. Jadi bisa disimpulkan pada saat itu terjadi selisih pendapat atau pemikiran gitu. Yeah. Kalau saya bisa tanya, apakah saya bisa mempercayai pihak rumah sakit kota sekarang? Karena kamu bilang terakhir kamu dirawat di sana,
oleh dokter spesialis yang ada di sana. Saya hanya dokter spesialis dan kamu bisa sembuh. Dan kamu bilang tadi terjadi perbedaan pendapat. Iya. Yeah. Atau bagaimana caranya kalian bisa menghentikan kasus itu? Aduh, gua lupa banget anjing. Semuanya. Dulu tuh gimana ya? Lupa banget gua anjing. Aduh. Jadi kenapa bisa terjadinya selisih paham atau ketidakpercayaan dari kepolisian ke IMS yang ada di kota? Karena sebelum saya terjangkit itu atau sesudah saya yang terjangkit itu benar-benar ada beberapa warga yang lost dalam arti dia benar-benar tidak bisa diselamatkan dan memang benar-benar sudah terjangkit dan diawetkan di human lab itu. Dan untungnya memang saya salah satu orang yang benar-benar berhasil dengan antivirus itu. Setelah saya, kepolisian jadi sedikit demi sedikit lebih mempercayai IMS karena adanya keberhasilan dari saya yang benar-benar berhasil dibantu oleh mereka kayak gitu. Artinya ada vaksin kan? Betul. Berarti. Ada vaksin. Kenapa? Ini genset siapa? Oh, ditarik aja coba. Kenapa alat ini? Medis kita kan? Saswin. Lupa gua, bro. Lama banget ini. Ini genset dari kalian kan yang di bawah? Atau kami, bagaimana ini? Kami tidak merasa membawa genset. Sudah lama banget, Jin. Nah, sudah abaikanlah. Kita kembali ke 2 tahun yang lalu, Jing. Aslin? Iya. Yeah. Saya cuma penasaran bagaimana caranya kalian menghentikan segala tanda kutip kutukan yang terjadi. Apakah hanya sekedar bisa dibuatkan sebuah vaksin yang kamu bedah atau obat penawar atau apa? Karena ini penting. Gimana? Bisa diulang? Kamu, ya. Apakah hanya sekedar dengan vaksin? Lalu vaksin itu bisa bekerja dan pada akhirnya seluruh kota terlindungi dari kasus polio itu? Atau ada hal yang lain yang belum kamu ingat? Sebenarnya tujuan akhir atau keberhasilan akhir adalah balik lagi kita bersama-sama untuk melawan warga-warga pulau yang datang ke kota ini, dikhususkan di Cayo. Karena sebenarnya tujuan awal dari orang-orang pulau itu datang ke Cayo dan menguasai pulau Cayo itu adalah ya semacam mengadu domba biar lebih bisa menjatuhkan warga yang ada di kota gitu, satu sama lain, semua elemen dia coba untuk putarkan kayak gitu. Salah duanya baru ke vaksin. Seperti itu, Dok. Ada informasi yang lain tidak yang ingin kamu cari, Pak Bruto? Dari teman-teman di chat ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Mungkin cukup jelas sih tuh. Butam nih, ngapa tiba-tiba jadi ada virus babi ini sih? Fuck, kata gua teh. Pak siapa tadi? Dirgam. Yang Korea ini. Aswin. Iya. You pas jadi polisi tahu program yang dilaksanakan oleh medis dan human lab? Medis dan human lab? Yeps. Program. Janganlah dirahasiakan, Pak. Supaya kita bantu
orang ini sembuh kembali. Program apa lagi, Dok? Nggak ada rahasia-rahasia di sini. Saya kan udah ceritakan semua yang udah terjadi. Saya catok kamu ini, jujur. Program yang dilaksanakan sama YMS dan Human Lab. Sama YMS dan Human Lab? Bapak salah harusnya kalau tanyakan itu ke saya. Itu kan program dari YMS, bukan dari kepolisian maupun saya. Saya hanya ngebantu nge-backup warga yang ada di kota biar gak semakin banyak warga yang terkena virus ini. Betul. Yang kalo jelas kamu nyalain yang saya salah. Yang bawa kamu kesini siapa? Iya, Bapak bilang kan program yang dilakuin IMS di Human Lab. Pengembangan obat. Yang jelas IMS melakukan pembekuan di Human Lab. Tujuannya, tujuan dari pembekuan itu ya dia sambil melihat kenapa ini orang bisa mati dari virus tersebut, celah mana yang bisa mereka tutup, dan sampai akhirnya vaksin itu terjadi. Kalau programnya namanya apa, saya benar-benar kurang tahu ya, dan mungkin saya lupa. Oke. Obat, Win, ngembangin obat. Iya, yeah, kan sampai ketemu obat itu kan, di Human Lab itu. Artinya harusnya pihak Human Lab punya obatnya dong? Seperti yang di awal saya katakan, itu program gagal, Pak Dirgam. Dan publik juga percobaan. Tidak tahu. Iya. Sepertinya Pak Aswin lupa, atau memang tidak mengetahui itu, saya juga tidak tahu, Pak Dirgam ya. Ayo Pak Aswin, buka Pak Aswin. Pak, tidak perlu dirahasiakan, Pak. Aduh. Lihat, Pak, Bapak mau lihat jadi Ica, Pak. Takutnya malah menyebar, Pak. Bapak mau V2. Semua warga kota jadi Ica, Pak. Nanti beli makanan pokok. Ngeri ya, Pak. Saya nggak ada nyimpen-nyimpen, Pak. Jujur, saya lupa nama obat. Apa yang ditanyain apa sih program? Program tadi saya sudah jawab. Kalau nama obatnya, saya benar-benar jujur. Benar-benar lupa. Aman kah, Emi? Kalau misalkan Bapak mau, ya mungkin kita melakukan pertemuan lagi. Saya coba baca-baca lagi catatan-catatan saya yang ada di rumah. Kalau memang ya ada waktu tersebut gitu. Atau ada partner kamu di polisi yang mengetahui kasus yang sama ini? Tapi dengan catatan yang bisa merahasiakan informasi itu pada kami yang di sini. Aduh, saya udah bukan kepolisian, saya nggak bisa mengguarantet orang itu aman untuk datang ke sini sih. Kuncoro, Win, kemarin tadi ada sih. Jadi kamu sudah bukan polisi lagi saat ini? Saya bukan sudah bukan polisi lagi. Ya. Kalau mau tadi satu nama yang disebut sama Bapak dan Mas Dirgam tadi, terus nama Kuncoro. Ya kalau misalnya bisa dihadirkan, saya tunggu. Cuman ya seperti yang saya informasikan. Iya butam, gue bingung. Waktu kita terbatas, Pak Dirgam, dan Astaga. Di bius lagi, Pak. Berarti. Bos, ambil dulu buat ya. Pak Ijat, duduk sementara. Baring, Pak Ijat. Iya, kaget gue tiba-tiba ada virus gini. Gak ngerti virus apaan. Bos. Kenapa? Kayak babi ya aku ya. Halusinasi. Coba ya kontrol jadi babi. Iya, coba kontrol. Saya coba SMS deh. Nah, kamu dah, saya kan gak deket ya. Iya. Makan beberapa saja, Pak Ica. Jangan terlalu banyak. Kli. Saya tahu kamu doyan, tapi dikontrol.
Ini aman. Ada kalau lebih aman. Gini. Kalau di telepon nyambung amin kalau di SMS. Ini makin keenakan deh kelihatan. Coba aku telepon ya. Iya. Nyambung enggak kalau di teleponnya? Dia angkat. Gimana? Udah enak kan kamu? Gimana dok? Ini dok. Agak enakan pak. Siapa partnermu lagi? Kira-kira ya siapa ya? Kibo. Pak Kibo iya Pak Kibo. Begini. Pak, aduh, yang pertama siapa tadi? Pak. Clay, ya, Pak Clay. Ya, saya. Kamu salah Korea. Pak Clay, kamu gimana Win? Gua enggak ngerti. Aja apa yang tadi tujuannya saya tujuannya ini kan kagak ngerti apa yang dicari. Gua juga bingung anjir. Ini supaya cari titik yang bisa dibantu di mana. Kalian masih punya waktu beberapa hari ke depan ya untuk mengembalikan Icat ke normal. Wah. Berarti saya kasih tahu aja nih semuanya yang tadi disuruh oleh dokter. Betul. Ke Pak Aswin. Jadi lu yang ikut aja nih ceritanya, yang ikut lah. Kan di lebar RP. Ini siapa Pak Guti? Ikutin dong. Kita ceritain apa yang masih diinget aja. Kalau gua nyebut nama obatnya dikasih tahu dari Butam Tam, kocak juga mixing, jur. Tapi saya kali. Emang dari awal lu gak ngapa-ngapain? Iya. Oke. Sorry ya, gue gak apa-ngapain soalnya. Hah? Mas tau aja. Oke, jadi gini Pak Aswin. Tadi bapak-bapak dokter ini menyuruh kami untuk mencari orang yang diperlukan atau orang yang tahu atas kasus ini. Petinggi polisi lah. Itu satu. Dan kedua, kita disuruh untuk menggali informasi, untuk mencari tahu pantangan-pantangan apa aja yang harus kita hindarkan saat kita fisik dengan orang-orang pulau itu. Dan yang ketiga, kita disuruh untuk mencari barang yang dibutuhkan oleh dokter ini yang ada di pihak militer. Yang berada di markas besar militer. Tunggu, yang ketiga apa? Kita disuruh mencari barang dan barangnya itu ada di pihak militer dan beradanya itu di markas besar militer. Ya saya baca terakhir sih alutsista ya, tapi masa itu sih? Halo Bu. Iya. Kan goda-goda dok. Nyapa? Itu tiga angka itu dari siapa sih? Tiga poin itu tadi dikasih sama Pak Dokter itu. Dari ya, Pak Berkas Broto Mahfud. Sama Pak Goti. Broto Goti. Oh, ya, Broto Goti. Goti. Ya. Goti. Boti, Buti, Pak. Goti. Goti. Goti, Goti. Goti, Pak, Goti. Goti. Oh iya. Goti, Pak ya. Goti. Minum dulu, Pak. Seru banget. Iya. Oke. Okay. Berarti dari tiga poin yang tadi ingin dicari, tujuannya kemana, Pak? Mau menyembuhkan Icat atau bagaimana? Sederhananya seperti ini, untuk menyembuhkan Icat, ada yang namanya barang yang menyembuhkannya itu. Barang yang menyembuhkan itu tidak masuk ke dalam berkas-berkas kami. Apa yang kami tadi adalah informasi-informasi intelijen yang bisa kami dapatkan. Jadi makanya tadi sempat berapa kali diulang, ada bagian-bagian yang dalam tanda kutip titik-titik-titik-titik yang artinya informasi itu kita tidak dapatkan.
Untuk mendapatkan informasi itu, balik lagi saya bukan orang lapangan yang untuk mencari informasi tersebut. Saat ini saya dan rekan saya di bagian medis. Oleh karena itu, teman-teman dari Pak Icat lah yang bergerak. Saya sudah memerintahkan dari clue 1 sampai clue 3 dan beberapa clue cabang lainnya. Dan sampai saat ini ya Pak Aswin dipanggil ya, berarti mungkin menurut mereka Pak Aswin berkaitan dengan beberapa clue atau salah satu clue dari clue yang tadi sudah disebutkan. Jadi bukan tanpa sebab Pak Aswin dipanggil di sini untuk membantu menyelesaikan ini. Jadi rutenya seperti ini Pak, alurnya. Kami ingin menyembuhkan Pak Icat, tapi apa yang diperlukan untuk menyembuhkan Pak Icat, kami belum punya. Caranya bagaimana, ya berarti kita harus memiliki apa yang kita butuhkan tadi. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Titik-titik, Pak. Harus dibekukan. Kenapa aku harus... Terus kenapa harus ada poin 3, Dok? 3 poin itu bukan sebagai patokan, melainkan hanya bocoran-bocoran saja yang kami dapatkan supaya membantu pergerakan dari teman-teman Icat, seperti itu. Dan kita nggak batasi juga 3 clue dan lain-lain, melainkan itu memang pure yang kami dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, yeah, okay. Mungkin kalau dari aku, nanti coba saya coba kontak beberapa orang yang mungkin berkaitan lagi dengan saya, mungkin bisa lebih membantu tentang virus ini yang pernah beriwayat di Pulau Cayo. Tapi kalau mungkin kalau yang di poin ketiga, saya mohon maaf, mungkin tidak bisa membantu sih. Nyari aman dia Pak, dia harus masuk Pak. Pak, tolong saya ingin jadi normal lagi, Pak. Sedih. Luin, Bapak pernah merasakan kelelahan, Pak? Poin ketiga berurusan sama polisi, Bro. Gua nggak bisa bantu kalau soal itu. Cuman poin ketiga, fokus poin 1-2 gimana yeah, Pak? Cuman militer. Aku bisa bantu. Oh, cuma militer. Kalau misalkan seperti itu, mohon maaf saya tidak bisa bantu Pak Dokter. Soalnya poin 3 sangat benar-benar berat buat saya. Melanggar aturan yang ada di ini, polisian. Kalau misalkan kamu masih polisi, saya sudah bukan ada di kepolisian. Cuman saya ada tanggung jawab setelah saya sudah bukan kepolisian. Oke. Semacam kesepakatan. Memang alurnya seperti itu Pak, dari kepolisian. Bapak mau apa deh dari TSG? Saya siap kasih. TSG bisa membantu di poin 3 Pak Icat. Iya, tapi bersama Pak Aswin. Kenapa tidak mencoba dengan Pak Aswin? Yeah. Tidak ada salahnya mencoba Pak. Bukannya kerabat Pak Aswin juga lumayan banyak ya Pak? Justru karena saya pernah jadi kepolisian, kita berontak milbase cukup besar buat ini ya, konsekuensinya. Atau tapi saya tidak bisa bantu ya. Gimana? Atau cari saja orang yang lain sekiranya mengetahui nomor poin yang kamu butuhkan itu. Ya, saya akan membebaskan ke mereka. Mereka yang mengambil. Jurgam, bisa ngobrol gak? Bisa. Sama saya.
bro. Gua bingung. Objektif dari tujuan dari semua ini tuh apa sih? Iya, buat Icat sembuh. Buat Icat sembuh. Awas. Icat lu kenapa sih, Bos? Gak tahu, tiba-tiba kenapa bisa jadi kayak gini ya? Saya juga bingung. Enggak, kamu habis ngapain sih? Kok bisa kayak gini? Gak tahu, terakhir kali yang dikatakan, jadi tadi waktu di RS ada polisi, saya lupa namanya siapa. Dia katanya ngasih tahu setelah kejadian dari baju hitam-hitam menculik saya. Gue jadi ngeri deket-deket dia, sumpah. Ya, lu yang bener, Bos. Terus-terus? Yaudah, lanjut-lanjut, terus-terus. Lalu kejadian itu berlalu begitu saja. Dan saya terbangun di rumah sakit dalam keadaan gelap gulita. Banyak kejadian-kejadian aneh. Tiba-tiba ada dokter spesialis Arab yang datang menjemput saya. Saya dinaikkan ke dalam mobil itu. Tiba-tiba saya keluar sudah berada di sini, Pak Aswin. Nggak, lu nggak percayain ke RS dulu? Ini dokternya dapat dari mana? Pihak RS yang menyerahkan aku ke dokter ini. RS yang nyuruh malah. RS yang nyuruh. Lu masuk gak logiknya? RS yang udah notabene tuh udah. Enggak, siapa? Siapa orang yang nyuruh? Nah, itu dia. Siapa tadi dokternya? Siapa ya dokter lagi? Ibu dokter itu kan? Pokoknya tadi tiba-tiba dua dokter itu datang, aku disuruh rebahan, diperiksa seperti itu, Pak Aswin. Oke. Kalau dari biomedis, poin pertama itu jujur, kalau dari polisi pun kayaknya kalau misalkan didatengin bakal tetap bingung. Sama kayak aku. Kalau mending poin 1 yang bisa menjawab benar-benar itu adalah dokter siapa tadi? Pak Greget. Dia bisa tahu alurnya, bahkan sampai kategori obatnya. Itu dia tahu dan pasti bisa bantu, benar-benar bisa ngejelasin. Gitu. Dia bisa bantu dia. Ada nggak orangnya? Isu dulu. Nah kan, gue juga nggak ngerti. Gue belum ngabarin dia dong nih aja tiba-tiba lu ngabarin gue. Iya juga ya. Saya jadi takut Pak, ini pulang ke kota Pak. Siapa sih namanya tadi? Ini ya? IMS-nya? Aduh. Greget. Kok ada nomornya gak? Greget. Coba bentar. Ada sih, tapi kan ini nomor Paleon ya. Masa dia ntar ngira yang gue Paleon nih nomornya. Berapa nomornya? 290 499. 290 499. Nggak ada di kota dia. Ya, udah jam segini bro, gila lu. Anjok. Nggak sih, gue sih masih bingung sih kenapa IMS menghantarkan dua dokter ini yang kredibilitasnya aja masih jujurly nggak ngawal sampai Cayo itu kelar. Justru IMS yang punya banyak kartu as soal soal pengawalan Cayo ini, makanya gue bingung. Tinggi IMS-nya siapa lagi ya kira-kira yang tahu? Terakhir ini itu Kif, Tam, terus Ling-Ling kayaknya tahu deh. Ling-Ling
Lingling, Lingling siapa? Lingling Shane. Lingling ya, Lingling. Dia ikut apa enggak ya? Aku lupa deh. Yang sekarang jadi pospu tuh. Udil, Udil. Oh. Iya si Udil. Siapa ya? Udil Surbakti. Bukan tuh. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Tolong Pak, Pak, tolong Bapak jangan bercanda, Pak. Ini ah. Saya ingatnya Pak Cisana, Pak. Ya pokoknya dulu petinggi IMS lah bersama si Kev. Kenapa sih Pak penyakit ini nggak ke Dirgam aja Pak, biar saya yang mikir Pak. Kayaknya Dirgam ini blown banget ya Pak. Saya lebih bingung kenapa kamu bisa seperti ini. Ya saya juga bingung Pak. Ya, saya dari RS lagi masalahnya. Lagi bos, gue datang ke sini kan buat nengok lu doang ya. Tiba-tiba lu kayak begini. Terus dokter tadi minta butuh orang yang tahu soal kasus pulau. Ya yang paling bisa gue tarik ya si Aswin ini, yang nggak mulutnya mungkin nggak ember sana sini, walaupun punya kemungkinan juga gitu. Ya udah, ini dengerin dulu aja apa kata dokter ya selanjutnya. Kalau misalkan emang mau tarik beberapa orang, ya paling si Kif itu. Kalau dari polisi, kalau tadi lo bilang tam-tam. Kibo, Kibo itu justru malah dia kena. Jadi dia nggak bisa ngasih informasi. Kibo yang kena ya? Iya. Kuncoro, Kuncoro. Iya antara Kuncoro kalau nggak si Tam-Tam-Tam-Tam itu. Cuman Tam-Tam itu setahu aku sekarang udah nggak di RS. Agak susah nyarinya. Tapi aku ada nomornya sih. Itu kan itu. Apa? Apa namanya? Mertua gua. Nah iya. Kenapa mau nanya dia? Cuman dia di kota. Gue nggak enak sama mertua gua. Gue gak terlalu deket soalnya. Gue teleponin lah. Coba dah kan, lu kan ini. Gue orang introvert banget nih, Min. Nyari di kota bro, jam segini bro. Tuh. Siapa? Aduh. Yaudah dengerin kata dokternya dulu aja. Iya udah dah. Tapi bos, pelan-pelan bos, bos. Kita coba saja nanti. Ketika seluruh penggalan-penggalan informasi ini sudah terkumpul, ini agak berjelakan dikit. Dapat tahu kita bisa mengambil keputusan untuk ke depan ini kan. Klik-klik awas klik. Ya, okay, dok. Belum tahu ini menular apa enggak nih klik. Takutnya nular. Gimana? Gak apa-apa lah kalau nular, temenin anjing. Shh, jauh-jauh dari gue dulu chat. Iya ya bos, iya bos. Entot lu pada semua ya. Gak bisa, gak bisa. Gue gak mau jadi janda. Bagaimana lo bapak sekalian? Tadi saya lihat kalian merembuk di belakang membicarakan sesuatu. Ada langkah yang ingin kalian ambil selanjutnya? Kalau butuh perban. Kalau dari saya paling langkah selanjutnya, memanggil beberapa orang yang ada dalam IMS itu, yang benar-benar langsung turun ke human lab dan pegang langsung kasus tersebut dari sisi IMS ya. Tapi Pak Aswin, teriak Pak Aswin. Oh iya, sorry. Oke. Nggak tahu kalau dari teman-teman ini, teman-temannya di Orgam. Perlu dipertanyain mes yang ngasih ke dokter ini, makanya aneh ya, gue juga bingung. Gimana bro tuh? Saya gue suruh Palion kesini sini. Apa? Masa gue suruh Palion kesini? Gak mungkin. Mungkin lah. Iya orangnya di luar negeri, gila kali. Pak, tolong saya tidak mau jadi, sudah saya banyak sekali jadi binatang dari tadi Pak. Mulai dari babi, burung beo,
Ini jadi apa lagi sih, Pak? Pak Icat, kamu harusnya tanya sama dokter yang ada di samping Bapak. Saya juga bingung kenapa rumah sakit bisa merekomendasikan dua dokter di samping Bapak ini. Kenapa bingung, Pak? Ya kalau dari saya yang pegang kasus, waktu itu rumah sakit sudah berhasil untuk mendapatkan antivirusnya. Lalu? Ya kenapa harus dilempar ke kalian dokter yang saya juga tidak kurang tahu dan tidak kenal? Permasalahan yang dialami oleh Pak Icat tidak murni semuanya itu ada di kasus dalam kasus pulau, Pak Aswin. Lalu? Pak Icat ini mengalami gangguan di bagian sarafnya yang kemudian mengakibatkan adanya penurunan daya ingat. Kemudian untuk menyembuhkan Pak Icat, itu perlu bantuan dari orang-orang luar. Dan setahu saya, dari Dokter Goti di sini ada satu program yang dilakukan pada saat itu yang seharusnya dibuat apa, namun terjadi kegagalan di sana. Di dalam kegagalan itu, Pak Aswin, ada komposisi atau barang-barang yang digunakan entah dari pihak militer atau maupun dari pihak human lab atau pihak paramedis yang bisa berguna juga untuk Pak Icat. Jadi apa yang diperlukan Pak Icat, komposisinya, isi dalamnya itu hampir sama dengan program yang kemarin dilakukan. Namun bocoran kita tidak sampai sana, Pak Aswin. Ya sudah, berarti benar kan? Kita menghadirkan beberapa dokter yang terkait ketika kasus itu berlangsung, ketika virus itu berlangsung. Biar lebih gampang kan untuk mengetahui komposisi dari penawar virus itu. Betul, saya menyerahkan semua ini ke pihak teman dan keluarganya. Namun yang perlu diketahui, di dalam catatan saya, Pak Icat ini hanya bisa bertahan paling lama 5 hari untuk daya ingatnya. Di luar dari itu bisa lebih cepat, bisa kurang dari 5 hari, dan itu akibatnya akan daya ingatnya akan lupa secara permanen. Kalau untuk melakukan pengingatan daya ingat lagi, itu bukan spesialis dari kami. Dan kami bisa pastikan itu sangat sulit. Karena seperti mengajari anak balita yang sedang mengingat orang tuanya. Kurang lebih seperti itu. Itu sangat sulit. Saya serahkan, kalau misalnya mau dipertemukan dengan para medis, Anda-Anda saja juga nggak apa-apa, atau dengan kami juga kami siap. Kami siap selalu membantu seperti kesepakatan kita di awal. Gimana, Mas Dirgam? Saya kan tadi hanya membantu dari sisi saya waktu saya kepolisian yang kebetulan sedang terjun waktu virus itu. Saya balikkan lagi aja ke Mas Dirgam mungkin dari sisi keluarga. Ya saya mah pengennya dicatat selamat. Dan caranya buat ngadirin IMS itu, padahal kita bukan instansi gitu. Gak mungkin masa undangan resmi gitu kan. Ya mau gak mau kita harus jelasin ke dia kalau ada penyakit ini, as a personal ya, bukan di rumah sakit juga seperti tadi. Siapa ya?
siapa orang rumah sakitnya? Kif, kalau nggak Tam-Tam, siapa lagi? Karena nggak ada yang memang megang kasus itu IMS waktu kemarin. Antara, yeah. Astaga, sorry pak. Ya Win, wow, terjangkit ini sama Win. Astaga. Baru kenal kamu. Sorry pak, sorry pak. Sini by one. Adalah tuh ada piton tuh, by one. Ya antara dua dokter itu. Tadi besok nih bisa kan pak dokter? Dok? Gimana? Ini saya ngumpulin Pak Kuntoro juga gak bisa ya. Berarti besok nih. Saya kan berarti harus ngumpulin apa dokternya dulu. Betul, betul. Dokternya teriak sekarang gak ada lagi. Udah teriak kan? Halo, halo. Iya. Dokternya aja sekarang lagi gak bisa dihubungi gitu loh. Tidak nyambung kalau ditelepon juga. Mungkin udah pada istirahat mungkin. Iya. Iya. Masih ada hari esok. Tapi perlu diingat. Kita ini diberikan opsi ada hari selanjutnya, tapi tidak dengan diberikan opsi kita menunda hari. Dalam artian, jika hari ini bisa kita gunakan, parah kita gunakan. Tidak untuk ditunda. Wah, disuruh makan belut, karena ya, enak ke belut. Butam-tum ngawur. Saya perlu sembuh. Ya, kami pun di secara keluarga juga pengen sembuh. Ya, harus sembuh. Mungkin. Jangan pengen doang, harus sembuh. Aduh, udah deket Win. Terjangkit ya. Polar ya. Jangan buy one. Oh, sorry, buy one deh. Buy one mulu nih, Python nih. Jadi, gimana nih, Pak? Proto, apakah saya harus menetap terlebih dahulu di bagian chat lu tuh ngapain yang tiba-tiba kena virus, kocak. Saya sampai ketemu dua dokter sebetulnya aneh. Sebetulnya ada satu lagi anggota dari kami, cat, kami sebetulnya cat, bertiga. Bego lu, cacat. Satu ini yang merekomendasikan. Dia tidak bisa hadir ke sini. Dia merekomendasikan tempat ini. Dan dia lebih lama tugas di daerah ini. Dalam artian di kota kita. Saya direkomendasikan tempat yang sunyi karena saya mintanya yang sunyi, aman. Gimana ya? Gue datang di sini dengan kondisi mereka semua bingung. Gue juga bingung lah di bawah dia. Anjing. Saya berikan opsi ke Pak Icat dan keluarga serta teman-teman. Pak Icatnya bisa di sini atau mungkin ikut dengan kalian. Namun saya sedikit prihatin tadi. Aduh, jangan deh. Adanya kelompok situ. Kelompok yang menyampari kalian, entah itu permasalahannya apa, saya tidak tahu. Namun, saya takut itu mengakibatkan lebih parah ke Pak Icat. Lebih beresiko sih. Karena saya di sini tugas medis saja, tidak sekaligus bodyguard dan lain-lain. Itu yang perlu ditanamkan. Udah biar di sini aja, Pak Dirgum. Pak Dirgam. Takutnya nyebar virusnya. Ngeri juga. Dok, kedekatan dok. Kamu orang sini Pak Aswin? Bukan dok. Saya orang kota. Kamu gak mau coba menjelajahi di sini? Enggak dok. Terima kasih dok. Saya dengar baru 30% aja ini dijelajah manusia. Iya dok, makanya dokter berpikir untuk virusnya biar di sini aja kan, biar nggak kena banyak manusia di sini. Silakanlah berpikir. Gimana Gam? Mana Gam? Mau dibawa ke, tapi menurut gue sih enggak ya, bahaya. Apalagi sekarang lagi single-singlean OBM sih. Mending biar sama dokternya bro.
Takutnya kalau pas ngapa-ngapa dokternya lebih tahu kalau dia kenapa-napa waktu. Pasin punya rumah? Saya nggak punya nama dokter. Siapa yang ketawa itu? Brengsek. Saya serius ini. Siapa yang tertawa? Jangan ada yang ketawa. Siapa tertawa? Hantu. Pasin ada rumah? Nggak ada dok. Saya nggak punya rumah. Sayang ya. Jika ada rumah, ini bisa dijadikan sebagai tempat tinggal sementara. Pak Dirgam punya rumah dok? Kalian juga punya rumah? Nggak ada gue. Bang Dirgam ada. Cuma Richard satu kunci. Richard sendiri punya rumah. Cuma satu kasih kunci. Aja kuncinya. Bener juga. Gila, Ali. Gam, Richard punya rumah, Gam. Bos Isat ada. Iya, Mbak. Bos Isat punya rumah. Iya, Bos Isat ada rumah ya. Yaudah. Nah, yaudah. Isolasi di rumah aja. Sendiri. Yang sampingnya deket rumah siapa ya? Gue lupa. Ya. Itu rumah Bos Di. Bos Di ya? Bos Di di Perum. Perum ya. Bos Di Perum, Pak. Muara. Siapa yang tetangga asli tetangga asli nih tetangga itu tuh ya? Nggak tahu mana ke rumahnya sih. Siapa ya Gimana rumahnya saya ada satu tempat. doyok oh iya saya ada doyok. Satu tempat di mana dok mau ikut atau tidak boleh ayo mau boleh kawal saya ya. Jauh-jauh. Perlu ketahui. Saya akan kembali ke kota saya. Hah? Kota apa? Solo. Jadi siapa yang bilang soto? Solo. Serius. Solo deh. Iya ya. Kita tidak ada yang bercanda di dok. Pas kali kita bercanda. Jangan sampai hitam-hitam melihat ini kayak mereka doang yang habis lihat ini ya mobil saya. Iya. Ada yang lain di sini tadi. Aman nggak nih? Orang yang lewat tadi kan kita ban saya, tuh. Boy, aman nggak? Ntar ada ini. Ban saya nggak anti peluru, Pak. Saya nggak ada kenalan yang bisa memperbaiki ini. Ngapain sih mau begal human lab buat acu? Iya. Orang mau melihat hal baru di braided. Lah, ntar mau umroh. Ntar lo yang mau jadi braided, human lab aja sendiri gimana? Tenang, ada di sini. Ya udah. Good luck, Win. Kita karena ada lu biasanya hokinya naik, Win. Aduh, ngeri gua. Gimana? Oke, siap. Iya, benar. Ya udah, yuk. Gem. Ada dok, gua tadi udah lihat. Duh, kamu enggak apa-apa? Aman. Ayo. Iya, pasin tadi. Aduh. Bro, Pak Swin sempet bilang ada toko senjata di mana toko senjatanya, Pak? Di sana, di belakang. Iya, nong bisa. Koordinat belakang tuh di pojok. Di pucuk. Ada. Ayo ikutin, Pak. Di pucuk. Oh iya. Aneh banget ini. Menurutku hal paling enggak make sense. Jadi satu orang ini yang dibawa sama dokter, itu tuh dia kena virus gitu. Dia udah dibawa ke satu siapa yang menghindar? Mobil siapa itu tadi yang berangkat? Kita kabur aja udah. Kita kabur aja, kita pergi aja. Kita lihat dulu nih sampai mana nih. Kamu istirahat ya? Aduh, udah jam 1 lagi. Bentar aja, ya gak apa-apa. Iya dok? Ibu ikut di depan ya bu, bareng saya. Ibu siapa nih terjangkit? Yang di dalam mobil. Jangan dok, ini pacar saya nanti kejangkit virusnya. Dok. Oh itu pacar kamu. Salah jalan. Eh dok. Oh. Yo. Main dulu. Tadi itu aku udah mau ini ikut kamu ke dalam gitu. Iya. Terus aku dicegat sama yang topi oranye itu. Dia bilang ibu gak boleh masuk. Oh, iya. Katanya ini diberi rahasia. Terus aku bilang aja aku pacar kamu. Aku bilang saya mau mastiin pacar saya baik-baik aja pak. Terus habis itu gak boleh katanya. Soalnya ini bersifat rahasia, ibu silahkan menjauh gitu. Ibu cuma bisa melihat dari kejauhan. Terus Emmy tadi ngeradio kenapa? Kak, dia manggil aku enggak? Dia cuma telepon aku bos, tadi. Bos gitu. Dia cuma manggil Amy? Bos aja. Bos. Tadi nyari aku kenapa? Sorry, tadi aku lagi di ini ngobrol sama orang. Tadi ada yang datang nyariin bos terus katanya ini mau nagih 1 juta. Hah, siapa lagi? Oh, enggak dikasih tahu namanya. Rame-rame lagi. Astaga. Bertiga doang, ada satu cewek sama dua cowok.
satu cewek, dua cowok. Namanya siapa? Ya, kamu nggak kasih tahu? Enggak dikasih tahu. Ya udahlah. Nah, kemarin nggak sih Do yang di Rockswood ini juga? Oh iya. Kan satu cewek dua cowok kan kemarin itu yang di sini, yang rambut ungu-ungu itu. Mbak siapa sih namanya? Aku dia nggak kasih tahu nama sih. Pokoknya pakai masker itu. Yang rambutnya ungu kan? Sama yang baju ungu juga si Sugeng sama si Anis. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak diobrak-abrik kan bengkel? Aman kan? Nggak aman. Ya udah, next kalau misalnya ada yang cari aku, jangan lupa tanyain namanya. Kamu udah dua kali ya lupa. Iya, tapi tadi nggak dikasih tahu. Oh, dia nggak mau ngasih tahu namanya? Betul. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu aman kan sama bengkel? Aman. Oke. Oh ya, ini kita kemana sih? Nah, tadi aku jelasin lagi, tadi sampai mana jelasinnya? Iya, dia terjangkit virus gitu. Pokoknya ini aneh katanya, Pak, otak kamu. Ya, aneh, kenapa? Dia dibawa ke RS nih, sama keluarganya. Tiba-tiba dia direkomendasikan sama dokter-dokter gak jelas menurut aku. Ah, jatuh, Boy. Silahkan. Iya. Iya, nih dua dokter aneh ini. Jadi RS merekomendasikan, katanya kan virus yang di Pulau Cayo itu kan. Iya. Nah, kan IMS sudah punya antivirusnya kan. Nah, kenapa dia merekomendasikan dokter yang aku nggak tahu juga nih orangnya siapa dokternya? Yang tadi itu yang di mobil itu tuh dokter. Iya, dokter, dua dokter itu yang ngobrol sama kita. Terus dokter. Dokternya kok aneh. Astaga. Wah, astaga. Ceweknya yang jatuh lagi. Wah, kacau. Iya. Ini kemana, Duy? Gak ngerti deh. Nah, ini katanya mau ditaruh ke suatu tempat, rekomendasi dokternya. Katanya buat isolasi. Oh iya. Lolo. Pak. Pak, kamu pindah dulu, Pak. Pak, kamu nih. Pak, kamu jangan dudukin pantasalnya, Pak. Pak, jadi Pak, ya. Bagaimana kabar Vespa itu? Aman. Ayo, kita lanjut. Oke, okay. Halo guys, hari ini kita bakal tutorial memasak cilor. Udah lah, saya kasih free asuransi ya, Win? lu yakin gak sama dokter ini? Gua rasa gak jelas dokter ini nih. Nggak tahu lah, ini kalau macam-macam buat tembak nanti nih. Kayaknya dia dokter gadungan deh. Aku ngerinya dokter gadungan, Jir. Ya itu makanya. Harusnya kita... Dia sebutin namanya siapa? Dokternya nama, siapa? Nama, aduh lupa juga namanya. Ih, kamu tanya namanya siapa? Parno, Parno sama apa tadi satunya? Gak ada orang dok di IMS namanya Parno. Nah, itu bukan dia, dokter human lab. Ih. Human lab, dokter iya, human lab. Itu mobilnya human lab kan? Itu loh mobilnya mobil human lab. Ih, jangan-jangan itu tuh kayak mobil gadungan yang ini. Pos. Iya, yang kayak ibaratnya tuh kayak mobil gadungan untuk nipu gitu loh. Mobil IMS mana ada kayak gitu, Doi? Mobil itu human lab bulan lah. Human lab, Del. Lihat ya, kamu lihat ya. Lihat ininya, stikernya mobilnya. Ya stiker kan bisa dibikin-bikin gitu ya. Jebak gak sih lapor polisi dari IMS? Ya tambah punya mereka. Masalahnya dia direkomendasiin sama IMS sama polisi kan anda bu. Gue bingung. Mas Bruto. Dokter Bruto bisa lempar gak? Pak Bagi, ijat kamu bawa piton saya tembak lagi. Tuh lihat tulisannya. Iya sih. Tapi kok mobilnya kayak bukan mobil human lab sih? Kan belum tentu benar. Ya makanya. Makanya. Dirgam. Hah. Lu ketemu sama dokter ini dari RS? Iya, RS yang nyaranin. Lu tapi kenalnya dia baru waktu di RS. Iya, waktu di RS. Katanya dikenalin nih ada orang RS. Ya, gua mah ikut-ikut aja. Lah, saya juga. Nah, ini saatnya kita kabur sih. Aswin, kamu bawa bensin, Mbak Aswin? Bensin? Iya. Aduh, saya nggak bawa, Pak. Terima kasih, orang baik. Iya, orang baik. Nanti saya gift deh, gift singa ya, Pak. Iya, over itu. Iya, boleh.
Jangan ditabrakin makanya. Terus rencana kamu apa? Lapor polisi. Ya udah, yuk. Ini mau kembawa kemana lagi nih? Loh, tapi kamu tidak. Tadi kan ada yang sakit itu, kamu nggak ada kayak kontak fisik sama dia kan? Ada, tadi aku ciuman. Apa? Kamu ciuman sama cowok? Enggak, canda njer. Apa, Emi? Emi istirahat dulu ya. Oke, tinggal sisa kamu doang. Emi sendiri. Ya udah istirahat, jangan lupa ditutup ya. Ya oke, thank you. Thank you Emi. Selamat istirahat Mbak Emi. Selamat istirahat. Thank you, selamat istirahat. Gila dia semangat banget ya kerja ya. Iya makanya. Aku mau nanya sama kamu, kamu beneran gak ada kontak fisik sama dia kan? Enggak. Nasi kamu takut banget. Ya kalau misalnya kamu kontak fisik sama dia, kita ke rumah sakit ngobatin kamu. Nanti kalau kamu ada kenapa-kenapa gimana dong? Gak usah, dong? Obatnya itu cuma tidur bareng sama kamu. Aku terjangkit dong berarti. Terus kita berdua mati dong. Kita sebarin virus ini di kota gimana? Ih gak mau. Lah gimana sih? Biar jadi kota mati, bukan kota kita. Aku mah mau bikin kota berdua sama kamu sih. Ya udah ntar kita jadi penguasa, gila. Ya gak? Ini tempat apa lagi, jir? Oh, ini tempat apa lagi, bro? Tahun ini kayak kenal nih. Ini di mana ini? Kayak misi ini tempat terbaik. Misi story. Jelas. Ayo ikut aja, gak apa-apa. Kamu di belakang aku aja. Ini rumah siapa ya, Cok? Gak tahu. Emang bisa dimasukin? Semuanya di depan pintu ya, biar saya buka kerap. Oke, oke, depan pintu. Gak gitu, Tam. Ayo, semuanya depan pintu sini. Gak gitu, Tam. Ayo, semuanya kita terjangkit bersama ya. Mati lupa. Eh, bisa masukin. Eh, gila, Pak. Gila, Icap. Sini, sini, sini. Udah, gak apa-apa, aman. Apa sih? Suruh Icap duluan, suruh Icap duluan. Iya, duluan, duluan, duluan. Sini, sini, bos, bos, bos. Mendekat sini, udah gak apa-apa. Apa-apa nih, depan pintu nih. Ada bukain ini nih. Cat jangan ada di sini. Kayaknya kita dibohongin dah sama dia. Hah, serius dok, lu? Yang benar, Dok. Dok, abis dari sini kalau ini bohong. Wah. Hilang lu. Dok, Sabar, tunggu. Benar enggak nih? Satu. Sumpah ini dokter kalau scam gua beredar deh kalau ketemu. Eh, Cat, lu jangan bersin, Cat, depan muka gue. Bos Adel, liat tuh Sam Austin Memorial. Hilang bos kita. Oh, udah masuk. Oh, udah masuk. Masukin dulu lah, baru gue. Mampus lu. Ya, cewek lu masuk, berarti lu masuk, Win. Lah, udah. Yang sakit dulu, yang masuk. Enggak, kenapa udah. Dok, ini ruangan apa ya, Dok? Peluk what the hell? Dokternya. Gue pulangnya, ini ruangan apa, Dok? Pulang kampung, nanti. Wih. Ini ruangan apa, Anjoy? Baru tahu gue. Lanjut, gue baru tahu. Awas, jangan ingat, Co, jangan diinjek. Nanti nanti dia hidup lagi. Oh iya. Nah, ini buat temannya Ica. Tolong, Mbak. Mbak, ditarik, Mbak. Udah, Pak. Itu properti. Iya. Sering mulat lu ya. Dok, ini kok suaranya jadi gini, Dok? Serak. Hilang. Abis turun dari mobil. Kita gebukin aja, Pak. Iya. Dok, maskernya buka ke, Dok. Respect each other, Dok. Halo, Dok. Saya tidak respect.
Kamu jangan yang enggak-enggak. Saya lagi dinas. Oh ya, siap dong. Sorry. Mohon maaf dong. Respect. Oh, wonder. Jadi gimana? Gue gak mau jadi janda ya chat. Sumpah, gue gak mau jadi janda chat. Mending gue tempat ini saya informasikan lagi. Ini tempat saya tugas saya janda. Bersama tugas-tugas human lab lainnya. Bayi chat saya simpan di sini. Saya harap orang-orang yang di sini saja yang mengetahui keberadaan bayi chat. Termasuk Anda. Anda dan ya, Anda berdua aja. Bombay. Pak Aswin gini, tapi ini biar Bapak percaya. Pak ini sabar. Pak Broto ini tidak ada yang tahu tempat di sini. Cacat, sabar cacat. Pak Broto Wali. Broto bangsa. Pak tiba-tiba kasar. Cat. Iya, pas lu lihat tangan yang di meja cat. Jadi takut, Pak. Gue sih enggak tahu lagi sih cat. No. Bos gue bentar lagi tangan yang dipajang. No way, chat. No. Tangan ini jadi properti sih. Eh, kalau ingat kita semua bos kan bukan lupa. Enggak, kan tadi kan dikenalin Pak Aswin. Aku enggak kenal kalian. Ya, bos kenal yang Pak Aswin dong, kita deket enggak. Lah. Ini sama ini tadi kenalin diri. Orang Robi katanya namanya. Yo, what the f. Orang Rais gua ngomong ya. Lagi lu jadi peluk. Eh, dengerin dokternya kocak. Apa dong? Oh, iya. Balik. Gak apa-apa, saya member dua aja sama Goti. Kalian asik banget ya. Gak apa-apa lah. Kehidupan kita cuma hari ini aja. Ini sebesar juga udah dilupain. Kenapa kita asik sendiri, gila? Udah. Udah. Bos. Nanti saya dan Goti serta Pak Icat akan mengawal kembali. Tapi di sini saya masih memerlukan peran dari seorang Pak Aswin. Nggak jelas banget. Jujur Pak Aswin, di berkas kami banyak sekali titik-titik yang perlu diisi oleh pihak kepolisian. Gue turnamen, anjing. Namun saya bingung kepolisiannya siapa. Namun terlanjur karena sudah dipanggil oleh teman-teman Icat. Atau mungkin Icat dan teman-teman menambah rekan polisi yang lain, silakan. Itu hak kalian. Saya hanya menerima apa yang kalian berikan saja. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira kapan bisa dipertemukan dengan para medis? Waktu kita terbatas. Dari saya sih mengusahakan besok malam sih, dok. Cuman nanti saya nggak tahu deh untuk sama teman-teman yang ada di depan saya nih, dok. Ya, kalau menurut saya sih, kalau misalkan emang Pak Aswinnya bisa buat datengin besok malam, ya udah kami ikut juga berarti. Besok malam. Okay. Ini hari Selasa kan? Kami menyamai waktu dengan kalian. Pak Goti bisa, Pak Goti? Rabu aku bisa, ini. Bisa. Apa namanya? Oke. Okay. Apa okay. Sih? Kalau begitu. Potong kambing berarti harusnya. Nanti kita hubungin dokternya gimana? Komunikasinya. Saya akan selalu bersama dengan Pak Icat. Kalian bisa seperti tadi. Hubungin nomor. Okay. Bentar, baik ngomong-ngomong aja. Kok bosnya sama ya. Yang itu ya? Bos? Jangan dianggap. Untuk sebentar saja. Silakan dianggap. Oke. Oke, dok. Nanti okay. Besok saya hubungin. Nanti malam. Saya harap ada komunikasi baik yang kita jalin ya. Dan satu lagi. Amin. Rahasia tetap rahasia. Oke. Ini efek itu. Ya sudah. Goti, kamu selamat beristirahat di sini ya. Iya. Pak dok, saya nitip. Maksudnya Icat, kenapa Goti? Icat, kamu istirahat di sini. Di sini aja, Pak Icat. Saya juga temani Pak Icat aja nanti. Cina ya dari luar. Bentar. Ya sudah. Terus ini keluarnya gimana, Pak?
BTW. Saya bukakan pintu lagi di bawah ya. Oh iya. Saya istirahat di sini aja kayak Pak. Mainan lu, saya cuma gini aja. Lu mau istirahat di sini? Iya, sama itu. Nemenin bos chat ya nanti gua paling. Wah, ketularan. Kok hati-hati, Bang. Ketularan lo, Bang. Yang mau nemenin siapa? Yang mau nemenin? Ini Bang, mampus lu. Dia. Ini Bang. Udah nanti aja. Jadi. Dekat Pak Icat ya. Pak Goti di atas ya. Iya. Kalau gitu saya keluar duluan Pak Goti ya. Deketin. Jagain ya. Enggak. Ini gua tadi lupa belum jemur pakaian. Ini kita nunggu di sini. Nanti di. Woi, kapan kita pulangnya? Ini pulang Pak Sin. Masuk. Woi, blow on. Masuk. Awas. Tuh. Pak Goti kenapa tuh Pak Goti tuh? Gacor nih barang ini. Aduh anjir. Gue lu tuh lagi sakit, kagak usah ngerokok. Iya bos. Ini nanti Pak Swin komunikasinya sama Pak Dirgam kan? Iya. Oke. Kalau nggak kalian juga sama aku juga nggak apa sih. Nomorku 0. Biar gampang juga kan. Iya. Ya dan ntar kita dibawa aja gitu. Hai dok. Hai. Sebentar, lagi ribet nih. Baik. Kayaknya itu si Icat cuma mau balik semua atau gimana? Si Icat kayaknya ini butuh hiburan kayaknya. Cuma Pak butuh teh hangat enggak sih? Ya, Pak Reja. Itu dia harus mau turun semua. Iya. Cuma butuh teh hangat aja. Udah kalau gitu saya duluan dah. Bro. Iya, saya nyusul nanti. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Dok. Teman saya ketinggalan di atas. Pak Dirgam. Udah. Oh iya, udah. Pak Dirgam tadi enggak tahu mau tidur di atas. Pak Dirgam tidur kayaknya di atas. Iya, tidur di atas. Ya sudah. Ditetepin kunci aja nanti. Makasih Pak Dokter ya. Semoga kita bertemu di kesempatan. Saya mohon ya Pak bantuannya, Pak. Iya. Bisa juga Pak itu teman saya. Saya juga peduli sama bos saya kalau enggak ada itu apalah daya kita. Aman. Itu kamar apaan sih guys? Mana? Yuk, balik. Yuk. Saya sama ibu ini ya, satu rumah. What? Lah. Ibu yang mana? Tiba-tiba ya, diboyong nih dok, gimana maksudnya? Dok. Ah ya itu urusannya sama Pak Aswin. Udah, kita tukeran nomor dulu. Iya. Pak Aswin kita tukeran nomor. Lah yang ini apa SIM berapa? Udah aja milihnya. Aku SIM 2291. 2291 masuk itu. Woi, Pak perlu didorongin nggak Pak mobilnya Pak? Di garasi. Saya SIM 2374 Pak. Mega Mall, alright. Mega Mall, begitu gue dulu. Masuk Pak. Ah, saya udah ada nomor berapa Pak? Mana saya di 1895 Pak. Wih, dah masuk. Sip. Yaudah, ya, thank you ya. Ntar kabar-kabar ya kalau ini ya. Oke, ya. Saya duluan ya. Mari. Makasih ya Mbak Dil. Makasih Mbak Dil. Makasih Mbak Dil. Makasih banyak. Iya, makasih Mas. Iya. Iya Kak Teti. Ya kita balik tinggalin Dirgam di atas. Besok free enggak, Bu? Wait. Besok free enggak? Duh. Apa? Kita harus mensucikan diri. Kita abis bertemu sama orang yang terjangkit penyakit. Gimana caranya? Ya kamu mandi di rumah kamu, aku mandi juga di rumahku. Iya, tinggal mandi doang kan biar gak sawanan. Sawanan iya. Aku mau beliin. Bentar. Aku mau kesini. Nah, situ dulu ya. Iya. Kenapa Pak? Tabrak gak sih? Enggak. Aduh, teman-teman gue pada ngumpul lagi. Capek gue mau tidur gue, anjing. Lu bara bro. Sabar bro. Gue lagi di sesuatu tempat. Lu di mana emang? Mana Fandui, aman? Aman. Teman aku yang kemarin SMS. Apa ini beli apa? Gak ada, aku pengen beli sesuatu. Buat apaan? Aduh, jarang.
Rame. Ya udah, yuk. Ya. Yuk. Kamu beli apa sih? Ada deh. Ih. Aneh banget. Kenapa aneh sih? Masa rahasia-rahasiaan? Ntar aku kasih tahu. What the hell? Nduy, masa besok ketemu lagi sama bapak-bapak itu, Nduy? Kamu yakin? Aku sih nggak yakin besok masuk bangun kok bangun ya. Oh ya udah. Takutnya aku nggak bangun gimana? Takutnya kalau kamu nggak bangun mereka mencari aku, Nduy. Aku pura-pura gila sih kalau mereka nyari aku. Kamu tidur aja di rumah scroll-scroll apa tuh sosmedmu. Bener gak? Kamu ketawa sih. Kok menghela nafas sih? Ya aku gak tahu sih kalau aku bakal dicari. Terus aku gak tahu aku mau berbuat apa. Gak akan, kamu gak akan dicari, tenang aja. Ya sih, kayaknya mereka juga gak tertarik mencari aku. Karena bukan, mereka tahu aku gak bisa apa-apa. Bukan gak tertarik, takutnya dia kan gak percaya sama kamu tadi. Tadi aja gak boleh masuk. Ya kan? Loh, gara-gara dia jadi setengah dua. Ya udah gak apa-apa, yang penting kamu gak kenapa-kenapa kan. Gak apa-apa, aman. Cuman kan tadi ditanya-tanyain, aku bingung aja kayak. Ya, aku ngerasa kayak udah jelasin semuanya. Terus dia tanya soal medis. Ya, bukan ranah aku dong, maksudnya bisa menjelaskan dari sisi medis. Karena kan ya aku enggak tahu soal obat-obatnya, ramuannya apa, terus kandungannya gimana, komposisinya apa, kan enggak ngerti. Ya lagian kan kamu bukan dokter. Iya, makanya tadi aku agak kesel kan jawabnya waktu kayak dia pengen ngebuka bahkan soal. Kamu dengar enggak tadi? Ngomongin soal human lab iya, mil-based. Iya, denger. Iya itu kan itu kayak berkaitan sama kepolisian juga kan. Jadi kalau nembus ke sana aku gak mungkin bisa dan gak bakal mau. Lagian kenapa sih mereka ini gak kenapa mereka gak melibatkan polisi beneran gitu? Kenapa polisi iya, makanya, yang gak desain kayak kenapa, kamu enggak, kenapa harus diam-diam? Berarti kan ilegal nih orang. Ya kan? Kayak harus diam-diam, nggak boleh ada orang tahu. Mungkin dia takut kali kalau misalnya orang tahu yang si Icat itu sakit gitu. Oh gitu. Bisa jadi. Terus jadi dia booming gitu. Kayak, iya mungkin dia maunya ini dulu kali kayak tidak terlalu banyak orang tahu gitu untuk sekarang. Oh iya benar-benar. Tapi yang aku kepoin kenapa si Icat bisa seperti itu doang sih. Nah itu makanya siapa? Apa yang membuat dia seperti itu? Iya kata dokter, ini aku rekomendasiin dokter dua orang itu sih menurut aku di luar nalar sih, nggak make sense. Dan tadi itu yang siapa namanya bapak dirgam itu nggak tahu lagi yang rekomendasiin siapa, namanya nggak tahu, layak orangnya kan? Nggak tahu. Layak banget emang. Iya. Kayak, makanya. Yang aku bingungin lagi keluarganya tuh percaya banget sama dua dokter itu. Coba kalau dokter gadungan kayak gimana? Terus organnya dijual si ini, si Icat. Ya itu makanya. Apa nih? Gak ada, aku pengen ngirimin kamu itu aja, mata kau butuh. Bagus. Bagus. Gak tau nanti kamu butuh misalnya Safe. Tempat bertanya mungkin teman kamu atau bisa tadi tahu ke IMS, ini ada gak dokter ini gitu. Iya. Ntar kalau ini laporinnya gampang kan? Setidaknya kita udah ada fotonya. Iya. Soalnya makanya tuh IMS bisa ngelemparin dokter-dokter yang kayak gitu tuh harus ada surat yang sah dan berkepentingan gitu loh. Makanya aku bingung siapa dokter itu siapa yang ngelemparin ke dokter itu, aneh banget. Dan namanya tuh aneh gitu, nggak pernah kita dengar di Broto. Rumah sakit, nama-nama kayak gitu. Hmm.
Ya udah sih. Nyawa beli apa tadi? Beli pisau ya buat bunuh orang ya? Bukan. Kamu oh iya, kamu ini karena kamu nanti takutnya mereka nyariin kamu lagi, terus kayak mungkin kamu akan sering ketemu mereka, kamu harus membeli alat pelindung diri. Apa? Apa kek? Apa? Ya, pakai gitu kamu beli. Itu aku minta itumu, merah-merahmu itu yang di pantat. Merah-merahku. Ya. Ini. Pentungan. Buat gentung mereka. Bukan itu mah apar buat bombe. Bentar, ini aku masih tadi kawan kamu ya. Aduh, anjir sakit Del. Kalau ke muka tuh kayak masuk ke hidung tuh perih banget. Itu air apa sih? Air raksa ya? Aku mensterilkan kamu karena tadi kamu ketemu sama orang terjangkit penyakit. Oh iya iya, tapi sakit banget kayak nyemprot langsung trot gitu. Enggak, aku enggak sakit kok. Oh iya. Itu kan itu tuh kayak air steril gitu. Oh iya iya iya. Bentar. Kamu hadap sini. Udah nih. Aku merem dulu dong. Belum. Ya kamu belum tutup mata ya, sepatu kamu belum. Punggung belakang kamu juga belum. Nah udah, menurut aku ini cukup sih. Kamu tidur sih, Duy, jangan tidur, Duy. Del, astaga! Kenapa? Ngapain wajahmu deket banget sama wajahku? Ya makanya sini dulu. Nah, tadi kan aku ini semprotin kamu, aku pengen bersihin gitu. Aku ketiduran, anjir. Layak ya, lu, Del. Kamu disuruh, kamu merem bentar doang udah tidur. Gimana sih? Ya, tadi kan aku semprotin kamu, aku bersihin dulu ya. Ya kan itu tangan, kenapa muka harus deket-deket? Kenapa sih kamu takut banget sih deket-deket aku? Ih. Serem, jujur kan kaget ya. Udah, ini udah bersih. Nanti mandi sampai rumah aku ya. Ya udah, kamu mandi dan berdoa ya, Nui. Iya, aman. Kamu emang gak mandi? Iya, aku mandi. Sini, aku gantian semprot kamu, jam sini. Gak mau. Gimana sih, biar steril sama-sama kita. Tadi kan aku gak ketemu sama mereka. Kamu yang ketemu mereka. Kamu deket Icat juga, jir. Di ruangan itu. Aku deket dia. Iya, dia deketin kamu. Tadi deket banget aku kamu sama dia. Nanti aku bisa siram diri aku. Udah, sendiri. Udah sini, bentar. Bentar, gak bisa. Kenapa ribet, sih? Biar lebih gampang. Ntar aku merem dulu. Yaudah, merem. Sabar. Di mulutnya di ini. Ya habis pidolnya. Cintanya habis. Stop. Kamu kalau ngejokes gitu, kamu enggak bisa. Kenapa sih enggak bisa? Kamu enggak nyambung, tahu enggak sih? Aduh, habis nih baru beli. Baru aja beli. Ya udah, karena tadi aku udah nyemper kamu seluruh badan kamu, kan badan kamu kan XXXL. Itu udah aku semprot semua badan kamu, seluruh kujur tubuh selain leher kamu. Udah nanti kamu mandi sendiri ya. Bersihin. Pakai ini apa? Wardah. Halal dong. Aku sih maunya sih dihalalin kamu ya. Del, aku pulang dulu ya. Udah, jangan lupa ya. Kamu aku mau ke Rockshoot dulu bentar. Hah? Aku beneran? Mau bunuh dokter-dokter tadi. Kok bunuh dokter tadi? Gimana sih? Kok bisa bunuh itu sendiri? Enggak. Mau ini, mau ketemu temanku yang kemarin sama anak-anak geng Boren itu.
Kan gak mungkin kan aku ajak kamu, karena kan udah jam segini. Iya. Oh ya, kamu ini, kamu beli alat pelindung diri ya? Pakai teaser atau... Mana boleh, aku gak punya ini lisensi senjata, gila. Oh ya udah, kunci Inggris aja. Ya udah, makanya sini pinjemin. Oh, ya udah nih, kamu bawa ini ya. Ya, ntar aku congkel gigi ya. Pokoknya kalau ada apa-apa getok aja. Coba ya ke kamu. Kamu mau getok aku kayak yang kemarin aku digetok di bengkel sama cewek yang diceng-cengin sama kamu. Apaan sih? Gak jelas deh. Kok kayak jelas? Jokes orang-orang. Apaan sih? Ya kenapa itu harus di-highlight gitu? Gak penting banget. Kok gak penting sih? Ya gak penting lah, kenapa jadi kesana obrolannya? Iya, kan nyambung aja ke situ. Enggak nyambung, aneh banget. Apaan sih kamu? Kamu malu-malu. Lah, kamu yang ngebahas duluan. Ih, aku gak bahas ya. Kamu bilang sendiri. Yang getok-getok tadi siapa? Gila. Iya kamu, ya abisnya kan kemarin aku digetok. Aku ingat dong kejadian kemarin. Ya udah sih, biarin aja. Ya udah deh. Pokoknya kamu ini pokoknya beli itu yang bisa mukul orang gitu. Ini? Oke. Ada kok, chill. Nah, itu. Apalagi ya. Itu pokoknya kamu jaga diri, soalnya kamu kayaknya akhir-akhir ini sering ketemu sama orang yang kayak membahayakan gitu. Jadi aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Aman aja. Kamu gak percaya kah sama aku? Wajah-wajahku nih, wajah-wajah kriminal. Aku percaya kamu. Aku yang gak percaya sama orang yang kamu temuin itu. Kalau dia ngapain-ngapain kamu gimana? Tenang, aku bisa keluar kota. Gak boleh gitu dong. Oh gak boleh? Gak boleh. Maksudnya langsung aku tiduran di situ gitu. Kalau dia langsung mau nusuk aku langsung tidur. Mana boleh? Oh, boleh ya? Ya enggak boleh lah. Kamu harus lari deh minimal gitu. Enggak lah, lawan lah pakai ini orange. Oh ya boleh. Iya, kayak orange nih tenang aja. Ya udah sih, pokoknya kamu jaga diri ya. Iya, makanya ini aku buruan temuin biar aku buruan istirahat. Tadinya niatnya jam 2 aku beres pulang lagi ke sini gitu loh. Udah, kamu istirahat ya, udah jam segini. Ya udah kamu, kamu jalan dulu, aku liatin. Ah nggak mau ah, aku mau dipeluk dulu. Iya. Wah kamu parah sih, Doi. Ya udah deh, aku good mood. Aku bad mood. Ya udah. Biarkan bad moodmu menemani good moodku. Kok gitu sih? Masa kamu membiarkan aku istirahat dalam keadaan bad mood? Karena sejatinya bad mood hanyalah mood. Yang good adalah mood. Oke? Okay? Apa? Kamu gak jelas tau. Udah lah. Hati-hati ya. Tuh kan udah gak bad mood. Tuh kan aku udah bilang yang good adalah mood. Dah, aku duluan ya biar gak kemalaman. Okay, aku juga ngantuk soalnya. Ya, dadah. Istirahat. Oke, okay, dah. Kabarin kalau udah di kasur, telepon foto. Gak jelas. Beneran, aku tunggu. Awas aja gak foto. Mau, bye.
Gak kuat gue izin off. Halo. Bro, sabar. Mana? Bro, mobil gue lambat, bro. Kalau gue it's okay aja, bro. Cuma orang-orang ini, bro, yang udah tantrum. Bocil banget mau tidur dia jam segini udah tidur. Gue nggak tahu, makanya cepet dah kasih dah. Ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Okay, kabar ya. Sampai mana sih emang? Kedai. Oke lah. Tunggu, ditunggu. Oke, okay, bye. Lo yang penting mah nggak bohong, bro. Itu aja yang terpenting, kan? Nggak bohong. Ah, apaan sih? Oh, udah mati handphone. Eh guys, gimana cara video call di Discord dah? Caranya gimana sih? Cara video call di Discord? Bisa, tapi mati. Lu mati, Lukman. Lol. Tinggal pencet call gitu. Wih, bisnya baru jur dari tadi, cowok. Yang bener aja, pikiran kita semua sama nih. Apaan sih? Lu yang mikir enggak. Enggak jelas banget orang gua pengen video call sama joki gua, kocak. Itu kalau enggak join Discord tuh diem aja. Orang tadi sore, tadi siang kan gua juga di room TG kan. Namanya joki kan. Ya bro, enggak kuat gua. Leveling. Udah bayar orang aja. Ya pas bos level ini ke-50. Aduh. Gimana ya bro ya? Level 46 aja 5% itu 20 menit, bro. Capek gitu loh. Itu kalau enggak dirusuh. Kalau di rusuh 5% tuh bisa sejam, 1 jam setengah. Ini gua bayar orang anjir. Ini mah beres ya kan. Nggak dapat atau makro ah. Lu kira game AFK anjir, gila. Ada siapa bos? Ada deh. Ini sih mobil paling layak sedunia anjir. Eh, what the hell? Lo kemana bro? Ini si lady boy udah sampai ketiduran, tau gak lo? Lo kenapa outfit lo bawa macan-macan terus bawa kamera kayak gitu bro? Lo nggak tahu hal yang kita lakuin tadi. Kasih tahu. Apa? Kita tuh tadi udah ngelakuin segala hal bro. Apa? Buat apa ya?
Nggak review bus, nggak bus kepo. Gue tuh tadi udah ngenalin ke orang-orang kayak langsung aja ke live streamer bus. Ntar pasti bakal diberhentiin sama baja hitam. Hah? Baja hitam? Ya, jadi kita ngenalin diri ini sebagai baja hitam. Wow. Baja hitam street gang kah? Enggak, cuma baja hitam doang. Oh iya 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 iya. Baja hitam itu buat sementara samarannya. Iya iya iya. Tuh langsung ke street gang street gang. Kenapa? Lu cinta sama troublemaker? Enggak sih, gua abis ngobrol sama mereka tadi. Sorry jadi ke TSG kan. Tolonglah bro. Bukan street gang di sini. Oh, oke oke. Iya, street food kita kebetulan. Nah, jadi gimana? Lu dari tadi ngapain aja bro? Kita udah nungguin lama banget nih. Sorry bro, tadi ada obrolan dikit bro. Duduk aja gak sih? Udah dateng loh masnya lo. Iya mak. Nah tuh. Tuh Mac, kasih tau Mac. Mas tau Mac, tadi kita udah ngapain aja Mac? Iya mas. Aku udah dilindes mas sama bus 2 kali. Dilindes sama bus? Kok bisa? Iya disuruh berhenti. Tuh, gak bisa duduk. Gue curiga lu parises bro. Kabar gue sambil olahraga. Oke. Okay. Nah, gimana? Aku gimana? Tadi udah kuat juga lu ya. Lumayan. Terus? Terus? Terusin Mac, ceritanya gimana? Terusin. Ya udah terus. Ceritanya ditabrak doang ini. Kita kan begal-begal nih mas yo. Terus tiba-tiba ada lato-lato datang. Lato-lato? Iya, dia pengen gabung sama kita, katanya lato-lato itu. Apaan sih lato-lato? Ada lato-lato. Lato-lato, mas. Maksudnya? Botak. Eh, guys, yang duduk kemarin apa, guys? Penampilannya botak. Iya, dia datang. Terus dia menawarkan diri mau gabung sama kita. Guys, apa guys juga yang kemarin? Kursi kondangan? Ya udah, habis itu kita nungguin lo, Bos Aswin di sini. Ketiduran, terus aku kebangun tadi sih, tetap aku gatel dikit. Oh, sorry, Mas Aswin. Mas Aswin. Emang tadi botaknya bilang mau gabung ya? Iya, kayaknya nggak ada, Mac. Kayaknya nggak ada bilang minta, Mac. Oh, salah berarti ya. Lu berasumsi doang dah kayak, Mac. Apa, guys? Ya? Ceria. Lu jangan netting gitu lah. Bentar lah. Lanjut, Mac. Saya dia nempel-nempel terus lo, Mas. Gimana dong? Nah terus kita ketiduran di sini mas tadi semua, terus aku kebangun, silet aku gatel dikit soalnya jadi udah. Kok lu jadi bangun sih ngomong silet? Biar kaki gue lebih deket sama silet. Okay. Dia oke. Iya iya lagi. Oke, jadi gini, tadi udah ada sempat obrolan juga. Cong, jadi apa Jar? Ini apa SDM? Kenapa tadi ngomongin SDM? Karena mereka ini pengen nyoba buat apa ya? Kayak coba tadi si siapa? Nama lu? Genjar? Genjar? Sugeng, apa? Sugeng. Oh, ya, Sugeng. Genjar ya. Si Sugeng ini bilang katanya kita mau coba-coba gak sih? Kau mau ngelakuin hal yang lain gitu atau bakar kanpol? Gak bakar kanpol anjing. Terus gue bilang, gue sempat usulin ke mereka, kalau misalkan kita pengen lakuin aksi yang lainnya atau hal yang lainnya, seenggaknya kita benahin dulu SDM dari kita-kitanya ini. Betul lah, masa, buat backup-backup. Bener, masa 4-5 orang mau rusuh sama polisi bro? Ya bener aja lah. Sama 3 bus aja kayak kita udah mati semua. Jadi tuh mem ditabrak-tabrak tuh si Mac tuh. Gitu. Sorry loh. Mbak. Enggak apa-apa lo, Mas. Iya, Mas. Nah, terus tadi si siapa? Si Sugeng ini dia katanya enggak punya kenalan lagi. Kemungkinan di antara dari kita berdua sih, Cong. Kira-kira apa? Lu ada orang gak yang pengen lu bawa lagi? Lah, kemarin kan mereka belum percaya sama gua. Ntar gua bawa lagi. Sus lagi nah, sama itu, gua. Itu masalahnya. Kemarin siapa? Si Anis itu mana? Agak ini.
Kesini. Puyang palanya dia katanya. Udah kenapa? Gak tahu. Puyang tidur dia. Dari jam berapa dia? Dulu. Tidur jam berapa tadi? Jam berapa sih? Mac tadi Mac dia Mac jam 10 ya? Jam 9 apa 10 gitu. Iya. Dia udah tidur duluan katanya. Terus dia bilang, "Ntar ini ya temuin si Simon, ajak aja tuh ke Rockswood, begal-begalin orang yang di situ ngambilin uangnya gitu." Ya udah gua ajak si Simon sekarang. Gitu. Udah dapat berapa duit loh begal-begal orang? Kas. Ush, kasih tahu. 55.000, Mas. Di Mac 55.000, di aku 45.000. Ya, yang betul, di aku 10.000, di kamu 45.000. Oh ya, berarti bener berarti totalnya itu berarti. Ya itulah. 55.000 doang. Iya, kita kasihan loh Mas, ada yang bilang mereka baru, aduh. Kita kasih diskon. Mereka nih aneh, Cong. Mereka tuh enggak apa ya, kayak enggak bikin tarifnya gitu loh. Kayak bis nih berapa? Mobil pribadi berapa dan segala macamnya berapa gitu loh. Jadi mereka terserah tuh dia gak, gitu. Kayak, iya, cuma 5-10. Ya kapan kenyangnya, Bro? Ya masa sehari cuma dapat 50.000 doang sih. Iya. Ya tadi ada tambahannya sih, Mas. Ngebus. Gue tuh kadang apa ya, gue pengen ketawa depan kalian berdua langsung kayak gak enak juga gitu. Cuma gimana ya, rada aneh aja sih. Mereka tuh pengen apa ya, mereka tuh pengen punya mimpi bangun kelompok gitu. Tapi dari segi ekonominya aja prihatin banget. Tapi lumayan sih, itu bisa dapat makan paket kenyang sih itu. Ya paket kenyang lumayan lah, 48.000. Sebagi buat nah, berempat tuh kalian. Ya tadi aku lo juga dibegal teman sendiri. Maksudnya gimana? Iya, ada yang kerja di kedai tapi minta makanannya ke aku lagi. Jelas. Siapa namanya? Ada namanya Simon, si monyet apa-apa gitu. Ya ini orang dia kerja di pedagang aja. Tapi ya, dia minta makan ke aku, gimana ya? Itu, gua tadi belum sempet masak lebih. Jadi, urgent lah. Terus gimana kerjaan lu di pedagang? Sejauh ini lancar sih, aman-aman aja. Masih bisa kehandle lah. Oke. Terus? Bana. Jadi ini si besok si siapa si Ganjar? Siapa? Sugeng. Tadi dia ngenalin gua jar-jar gitu. Enggak goblok, mana ada bilangnya Sugeng Yasu. Kamu tuh selalu mengasumsikan apa-apa sendiri lo dari tadi. Oh iya, oke. Kali ini gua salah. Mbak Eri. Ya, jadi si Sugeng ini banget gitu ya. Bakal ngomong dulu sama si siapa namanya? Anis. Kalau broker enggak, nah, ini bukan broker, Bro. Kalau broker mah pakai baju broker. Buat apa namanya, buat ini gimana nih, kita kayak literally butuh orang tambahan gitu. Nah, sama itu. Si Anisnya. Kalau misalnya si Anis yang tadi bilang ya udah lu sana cari aja. Nah. Ayo Mas, kebetulan kan aku nih punya ide, Mas. Hah? Katanya mau ngerampok. Duh. Ide siapa tadi dia bilang? Simon Mas, si monyet ini. Kayak dari tadi kita ngomonginnya cuma SDM. Cuma sih. SDM, lu sama SMA lu. Iya. Udah, maaf. Oke, gitu, terus kemungkinan besok nunggu dari si Anis ini gimana keputusannya. Setelah itu kita mau coba buat ini nggak sih, sosialisasi ke orang-orang yang lewat kesini. Paling sih menurut benar sih, itu benar. Jadi lu kalau gue boleh saran nih, Bang ya, benar tuh kata si Simon sama si Anis buat cari SDM lebih banyak, ya kurang lebih 10 lebih lah. Lu kalau udah dapat di 10 lebih itu, lu bisa bikin apa ya, atensi lebih besar gitu. Entah lu apa, tutup pintu Rockswood pakai mobil-mobil atau motor yang lu punya gitu kan. Biar apa, mobil-mobil postal atau mobil-mobil bus yang lewat tuh ke Rockswood pada nggak bisa kan, otomatis dia lapor polisi kan, polisi datang, udah jadi makin besar atensi lo, polisi jadi makin bingung kan kalau lu tuh siapa gitu. Gitu nggak sih buat awal-awal? Oh, ya. Ya 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 ya
Halus banget mbaknya. Iya, kalau bisa baru... buat orang-orang apa nanti besoknya siapa aja sih? Ada berapa orang kita? Berapa? Jar? 6. Tadi 5. Lah malu kan 6 benar sih. Jeng. Oh iya. Oh iya, 6. Ntar lu sampein juga ke mereka-mereka. 6. Oh, lu udah 6 orang. Udah. Eh, 6 tapi orang. Tapi kalau lu ngelakuin itu lu juga harus hati-hati sih menurut gua sama kelompok-kelompok lain yang ada di kota. Siapa tahu dia ngelapornya bukan ke polisi, tapi sama ke abang-abang yang di kota. Lu juga harus siap bakal kalau misalnya ketemu sama kelompok-kelompok yang ada di kota juga menurut gua ya. Aman. Nih, udah terus punya ya? Ini nih. Nah. Barusan beli tadi. Tapi buat ukuran kelompok kota nggak cukup sih bro kita lawan pakai ini. Kita mati duluan deh. Jadi lu ada mau planning lagi gak? Jar? Bentar aja dulu sih nunggu si Anis aja sih. Anjing nih Anisnya nih cok. Tidur mulu anjing. Paling SDM itu sih yang paling. Kalau misalnya nanti gua sama si Anis sudah mentok-mentok banget nggak ada orang lagi, ya mungkin gua minta bantuan lu lagi mon, kalau nggak sama Mas Dut ini. Kalau lu tanya gua sih jujurnya gua belum ada ya selain si Lukas ini. Cuma ntar sambil jalan kalau ada driver gua kenalin deh ntar ke kalian. Tuh. Kalau bisa besok langsung kasih ini ya keputusannya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, betul tuh. Keputusan si Anisnya lu lempar aja ke si Lukas ini. Terus lu mau sampai kapan, bro? Apanya nih? Di siapa? Di apa bengkel lu itu? Aduh. Masih bengkel lu? Atau Win? Winable. Oh, atau Win. Ya, sampai kapan? Aduh, gua belum jujur. Jujur gue belum bisa bro, karena ya itu tadi masih terkait sama polisi kan. Gue aja masih jalanin masa cold down-nya ya baru 2 minggu. Itu pun kayaknya juga belum ada deh. Jadi ya sekitar 2 minggu lagi. Sekitaran akhir atau awal bulan depan deh. Oke. Paling itu. Tapi sekiranya kalau semisalnya besok nih keputusannya udah dapat dan kita disuruh nyari masing-masing orang suruh bawa 2 atau 3 kepala orang ya. Berani orang bawa orang lain deh. bukan dibunuh mek bukan dibunuh mek diajak ke sini. Iya, maksudnya diajak ke sini orang-orang gitu loh orang. Banget nih orang asli. lu tahu enggak sih nama KTP Ahmad? Gila, cok. Siapa? Gila namanya. Nama gila belakangnya sih. Gila, cok. Lu bayangin gila namanya. Emang orang gila kali ya? Iya, emang gila. Kemungkinan gitu. Iya ada anjing. Orang gila kali. Gua enggak habis pikir anjing. Enggak jauh apa ya? Enggak jauh beda sih sama nama. gila goblok lagi. Tapi kok dia udah teleponan sih? Emang udah ada teman dia? Enggak ada temannya dia. Eh? Ada dia? Ada teman. Ada temannya dia. Ada. Itu mas-mas Halode yang kenalan dia di ini di karnaval kan dia dideketin Halode cerita ke aku ditanyain sama mas-mas Halode itu sama teman Halode kamu ya? Iya Halode yang di polisi tadi. Siapa namanya? Ya, tadi namanya sebentar aku buka HP dulu namanya Raimen. Siapa? Raimen. Raimu? Raimen. Ryan. Raimen. Raimen. Raimen siapa? Siapa anjir? Rai. Ya itu Raimen. Oh, Rainya kayak permen. Raimen. Raimen apa Aiman? Raimen. Raimen de Graventas. Katanya baru kerja 2 bulan loh. Oh, anak de Graventas. Kerja apa? Polisi loh dia. Oh polisi, suruh resign aja. Tadi dikenalin sama polisi namanya Nim. Ini bang Sugeng telepon temennya kagak ada di kota. Lama bang, lu nggak punya teman?
Yang di kontakku cuma ada Simon, itu Mega sama Freddy Nuklir lah itu doang. Mas kok banyakan aku mas kontaknya mas? Kamu kan cewek ya. Sebenarnya kalau masalah SDM aman sih buat gua. Gua bisa bawa 3-5 orang lah nanti. Yang gua percaya ya. Cuma ya itu, setidaknya dari masing-masing kalian juga bawa juga sih harusnya. Ayo lo, Mega, bisa gak lo, Meg? Bisa, Mas, aman. Bisa apa lo? Bisa apa emang? Ngomongin apa? Ulang, Mas, coba. Bawa orang, bawa orang. Dibawa kemana? Ke... Dibegal lagi. Bisa. Allah. Gak jadi gini, Meg. Kita kan butuh orang nih. Iya, anjing. Butuh orang... Ya biar kelompok kita ini rame gitu. Ngobrol dong. Nah, jadi semisalnya nanti si Anis itu bilangnya setiap orang harus bawa orang juga. Kira-kira lu siap gak? Ada orang yang pengen lu kenalin gak? Gitu loh. Siap mas, siap mas. Siapa? Duh, The Graventas, The Graventas itu. Kira-kira siapa? Siapa-siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Enggak tahu mas, belum punya teman mas. Emang masih punya teman di sini? Udah itu The Graventas, The Graventas itu aja. Ini kemungkinan kita gak jadi sih bro. Tapi dia ngajakin aku jalan, nanti aku bawa ke sini ya. Wah layak. Nah itu aja. Kas, lo kan katanya mau nusuk polisi kan? Nah pancing aja tuh The Graventas, The Graventas itu. Bentar, bentar dulu bro. Kita jangan langsung ambil tindakan dulu. Kita mikir dulu ke depannya nih. Gua yang sebagai pedagang nih, gua masih ada 1 bulan nih kontrak kerja sama yayasan gua nih. Bentar dulu, sabar. Misalnya nih kita 6 orang nih, 6 orang itu pun yang ketemu cuma 2-3 orang. Iya makanya, makanya kan SDM dulu bro. Nah itu, makanya jangan asal nusuk dulu, sabar dulu. Lu berhentiin, lu ngerhentiin bus, dia lihat lu cuma bertiga ya ditabrak aja hilang. Nah itu, makanya itu, terus cepat mungkin pokoknya itu si Anis-Anis itu suruh bikin keputusan lah. Iya, yeah. Tunggu aja keputusannya dia gimana bagusnya. Tapi kalian udah kepikiran nama belum sih, Jar? Masa bikin kelompok ada nama? Kayak tadi gue bingung, gue asal sebutnya ya baja hitam. Aku kasih ide lo ditolak terus lo sama mereka. Apa? Apa? Ide apa? 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 Aduh, janganan, aku nanti dimain lagi mas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba. Coba dengerin, kita... dia asalkan nama tuh. Coba. Kebetulan nih dua orang depanmu baju hitam nih anti ini, bukan non kritik gitu. Kita terima kritikan. Apa saran? Coba. Nih mas, kemarin kan aku sibuk main warnet ya mas yo. Iya ada pal-pal apa gitu ya mas, lupa aku. Apa? Pal-pal apa gitu. Pal-pali. Iya itu. Pal-pali. Iya itu. Jadi tuh namanya kan keren-keren ya mas yo, nama-nama bule. Jadi ada hewan-hewan namanya Ragnarok gitu-gitu mas, Blazemut, ada apa lagi mas, Shadowpeak kayak gitu mas, lucu kan? Terus namanya? Enggak ya. Terus namanya apa? Nah itu Shadowpeak. Tuh kan pasti ditolak aku kalau ngomong itu. Enggak. Oke. Okay. Apa tadi Shadow? Kenapa enggak marmut aja kita? Marmut merah jambu. Nah, iya. Shadow shaman aja enggak sih sekalian? Yang itu ide bagus, Mas. Shadow shaman, Mas. Shaman. Artinya apa, woi? Enggak tahu, Mas. Itu kan bule-bule gitu. Aku suka bule-bule gitu. Space trooper ya gimana? Space trooper. Aku belum pernah ketemu bule, oh Mas. Honggildong gimana? Honggildong. Honggildong apa, anjing? Honggildong. Layak banget, jing. Oh, bener. Bener, Cong, kata lo tadi. Layak. Apa layak? Layak tim enggak sih?
Boleh mas, itu mas. Kita bukan tim kerja bro, tai. Oh, ditambahin mas, biar panjangan dikit mas. Apa tuh? Kelayakan mas. Boleh itu. Enggak dong, kita masa mau hidup di jalanan namanya marmut merah jambu, kelayakan. Ya, rada gimana gitu. Enggak ada serem-seremnya dong lu orang. Tampang udah serem. Nama lu kelayakan. Kocak. Nah, iya juga sih mas, kalau dipikir-pikir mas ya. Si Anis-Anis nih harusnya pinter sih dia. Dia jago tuh cari nama dari wajahnya ya. Dia tolonglah, dia suruh tidurnya agak cepetan biar bangunnya tuh bisa bareng gitu. Bisa gak sih? Aku punya ide satu lagi. Apa? Apa? Tapi jangan ketawa ya. Iya. Yeah. Gimana kalau namanya Manis Manja? Mbak, itu toh cocok buat ini apa? Grup dansa. Nggak, tapi mas bayangin nih mas ya. Misalnya nih Mas Sugeng, Mas Anis, Mas Simon ini ngomong sama orang ya, sama-sama cowok. Ditanyain nama kelompok kamu apa? Manis Manja. Kabur mereka bang. Percaya sama aku. Kabur ya karena aneh. Tahu gak? Belum dicoba, gak tahu loh mas hasilnya. Lah iya sih. Orang yang tadi kita kenalin ke orang aja baja hitam, orangnya kayak denger freak gitu anjir. Loh, gak pake satria bang, digituin malah. Malah gimana nih Swanja toh. Ini bisa ya sih bro, kita yang agak fresh gitu loh namanya. Dengan Manis Manja gitu, marmut merah jambu. Mas itu sumpah itu fresh banget mas. Mana ada kelompok namanya Manis Manja. Gini deh. Kita berempat kan di sini. Ini dari kita dulu berempat. Tentuin masing-masing satu orang satu nama gimana. Habis itu kita minta penilaian ke si Anis itu. Mbak, cocok gak? Tolol banget anjing lain. Ya, tapi jangan yang aneh ya. Tolong nih, gak ada hewan, gak ada manja, gak ada apa? Bukan layak-layak itu. Aku kayaknya ada ngasih ide 157 ide. Ditolak semua. Siapa yang nolak si Anis? Iya, aku disuruh diem loh. Kalau aku diem, aku dibilang gak berkontribusi. Giliran aku mikirin 157 nama, ditolakin semua. Sepotek hati kecil adik ini. Sampai banget gue anjing kebentar. Kita butuh tidur gak sih? Mbaknya ngantuk anjing. Mbaknya ngantuk. Pokoknya, ya pokoknya itu tadi lah, besok setor namanya lah ke si Anis-Anis itu. Apa ya kira-kira gue ya? Jadi ntar setelah itu kita setor namanya, kita coba ngajuin voting. Kita ada 6 orang kan tadi? 6 orang. Ini si gendut ini udah dihitung belum? Si Chongli? Belum. 7 berarti. Nah 7, ntar kita voting. Gue curiga sih sama si Mac ini. Namanya ntar kan Lembol aja. Lembol. Lu gak tau kan Cong. Dia pipis. Berdiri bro. Bahkan aku udah bilang mas dari awal lo. Aku lo lanang. Sebenarnya cowok. Aku uang begel ini aku nanti alokasikan buat itu lo mas. Operasi kelamin dulu. Oh iya. Operasi kelamin cuma dapat 55.000, belum makan minum. Belum lagi dibagi 3 ya mas. Bagi 6, ya lupa. Bagi 6.
Nah yang kerja hari ini kan cuma 3 ya mas. Ya gak bisa habis bagi 6. Tuh berapa tuh kira-kira 55 ribu? Iya hampir 10 ribu loh seorang. Yang gak nyampe, Aduh 8 ribu satu orang. 8 ribu kayak mending ini gak sih? Antar paket tuh kayak dia tuh sana tuh. Mending kayak padi loh, aku tadi mau dijual ke orang. Aku kira aku yang mau dibeli, ternyata mobilnya. Mobilnya? Berarti kau kalah Yahud sama mobilnya. Iya loh, aku tanya, mas udah mau beli saya? Enggak, aku mau beli mobilnya, katanya gitu. Ya gak tahu lagi lah yang mau beli aku siapa nanti. Gak laku-laku loh. Ya udah ntar ditawarin sama Sugeng nih. Aku jualnya nggak ada yang laku, anjir. Lo kalau ini nongkrong lah, Cong. Nah kan gua kalau udah beres nongkrong, cuman tadi kan gua ketemu orang, jadi kayak udah sampai jam 1 gitu loh. Gua kira. Parah bro. Eh kemarin gua juga datengin sini kocak, kagak ada orang. Oh, iya. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Gua kemarin muter-muterin. Oh, lalu kenapa? Lalu nggak ngabarin gua? Lah gua kira lu udah tidur. Oh gua telepon lu anjing kemarin. Itu gua airplane bro. Gua kemarin kan gua kantor yayasan dulu ngurus ini perpindahan dinas gua. Oh ya kan gua gak ngerti. Gua muter-muter satu putaran kagak ada, ya udahlah gua balik. SMS, pakai SMS lah. Jangan gua telepon lu gak aktif, ya udah berarti tidur, ngapain gua SMS. Aduh. Nah itu dia. Besok lu inget gak tadi ya apa aja? Jar. Apanya? Lah. Kalau misalnya kendaraan pribadi besok 30.000 sampai 35.000. Oke. Kalau misalnya mobil pos itu 15 sampai 25.000. Kebalik. 20 sampai 25.000. Ya, terus. Kalau bus. Bus 10 sampai 15.000. Kalau motor yang cekepret itu 5.000 sampai 10.000. Oke. Okay. Ya, terus itu kan poin 1. Lagi kade Calvin. Mau tusuk polisi toh? Cuk. Bukan. Bawa yang bawa. Bawa orang. SDM. Ya. Oke, poin 3. Tahu enggak SDM? Gua yakin enggak tahu ini. SDM tuh susu di rumahmu. aku tahu sih Mas, tapi tadi aku pura-pura enggak tahu aja. Oh iya iya. Oke. Masuk kok, masuk. Oke, ya udahlah. Poin 3-nya? Cari orang tuh Mas, 2 orang. Udah. Itu kan kedua. Kedua. Poin 3. Tusuk polisi, Mas. Hei, co. Poin 3 bikin nama, Mbak. Bikin nama. Sara nama. Nah, itu udah pasti, Tuman. Nah, iya, kan itu masuk ke poin dong pembahasan kita. Udah siap salah. Tuh. Kamu tuh perempuan inisiatif buat nyatet. Udah Mas. Oh iya Mas. Lanang, Cok. Dia cowok, kocak kan bilang. Enggak apa-apa Mas, jiwa aku harus meronta-ronta ini. Oke, okay, bolehlah. Catat lah pokoknya itu. 3 poin itu tadi itu harus ditanyain ke siapa namanya? Nis. Siapa? Anis. Ya, terus seenggaknya nanti pas setelah kita bangun kita kumpul lagi ini ngobrol lagi terus baru bahas itu. Bacot lu El. Shut up. Nah itu Anis cocok Mas. Bos kita namanya Anis. Ya terus? Anis manja. Balik lagi ya ke Anis manja ya Mbak. Iya aku suka banget soalnya nama itu. Oke lah. Ya harap mula manis manja itu. Oke, 3 poin itu jangan lupa. Besok kalau bisa si Anissa suruh bangun dulu. Ngobrol lah seenggaknya. Itu kalau kita ngobrol kita doang nih jadi enggak kelak-kelak ini. Emang Anis anjing. Maksudnya Mas yang Anis anjing, Bang.
Kenapa sih namanya Anis? Tahu anjing. Dia suka ngomong sama lukisan kayaknya. Bodoh. Bodoh. Gak ada nama samaran lain gitu. Loh, itu nama asli kok, Mas? Nama asli? Masa iya, Mac? Yang bener, Mac. Kita bilang asli aja depan Mas Aswin, kenapa sih? Ditelepon lagi sama Mas Polisi bentar. Reject. Dia Mas, jauh enggak enakan. Mas, aku disuruh reject, Mas. Bodoh. Cok, apa ini anjir? Besok mau ngobrol dulu gak sih? Kita ngerembukan dulu gak sih, bro? Ya tunggu Anis aja lah. Aduh sedih ya. Iya, Jar. Gimana, Jar? Nunggu Anis aja, mau. Okay. Anis sudah oke. Okay. Cerot, udah. Besok pastiin ya. Besok ya, kayaknya ya. Kita harus ngobrol dah. Sumpah. Iya. Urusan gue juga udah kelar tuh, bikin SKCK, ngambil kendaraan. Nggak bikin SIM, udah kelar semua. Bikin SKCK buat apa, anjing? Gue bikin SIM buat apa, anjing? Lu SKCK buat apa, tai? Katanya kita mau bikin usaha, gimana sih? Usaha apa? Bodoh banget nih, anjing. Wah, tadi ngobrol apa? Telepon polisi. Ditanyain kamu sama siapa sih memangnya gitu. Kepo banget sih. Ya, aku bilang aku jauh, Mas, di Paleto ini. Tusuk gak sih? Iya, tusuk sih, Mas. Ya lah. Ah, jangan suruh si Mega, ntar dia nusuk yang lain. Enggak, Mas, mumpung belum dioperasi iki. Dioperasi? Dia sakit tekan dinding. Kamu tak, Mas? Bodoh banget Mega ini, tolol emang. Aku udah dua kali dilindes, Mas, minta perban, Mas. Udah, aduh, terhuyung-huyung aku loh. Nah gitu dong, manis, cakep. Manis cakep. Yaudah, kau hubungin aja Mas Sugeng, si Anisnya. Baru bangun mana, besok mana. 3 poin itu ya, jangan lupa. Iya, percuma kita kan ngobrol baca lebar, kagak ada dia juga. Cuma ini tuh. Cuma ini kita istirahat ya, aja. Yaudah lah. Ada lagi gak? Mau disampein? Udah sih. Paling itu aja. Dengan lupa Mac. Anis. Oh, aku nah. Mas, aman, Mas. Mac, aman? Gua gak ada nomor lu, Mac. Iya. Sebentar ya. Nomor si Janggar doang ini. Janggar berubah terus namanya. Nomornya Mac ini anjir, smart friend nih. Panjang banget anjing. Gue simpati anjing. Tapi nomor aku bagus loh. Hah? Kamu bluetooth berapa? Gak bisa bluetoothku dipencet-pencet, ini apa aku rusak kah? Bukan, dikontak, di my card tuh atas semikan yang kanan gue dipencet aja. 2791. Aduh. Di kontak tuh ada sinyal-sinyal gitu, Mbak. Iya, gambar sinyal tuh di kontak kanan tuh. Ya Mas, mau gaptek aku dari kampung, Mas. Aku biasa pakai Asia Berhidayah loh. Berhidayah ya? Mm-hmm. Oke. 4846 nih nomormu kan, Gar? Iya, nomorku. Bos depan lo itu jadiin rumah, keren. Mana? Itu kayak gitu tuh. Itu kos-kosan, bro. Ya itu kejar setoran, bro, dia, bro. Nah, dia lagi kejar setoran, makanya kita diskon loh, Mas, tadi. Diskon apa? Begalnya. Oh iya. Mm-mm. Berarti kalian udah nentuin regulasi tuh? Tadinya belum, baru dikasih tahu. Baru tadi itu, gua yang iniin. Oh itu mobil itu, gak bisa ditutup anjir. Kocak ya. Tadi lu mukanya memelas, Mas, ya enggak tega. Lah terus kalau kamu mau ngebegal terus wajahnya dia melas, gimana kamu teganya? Ya aku kasih keringanan aja, Mas. Kamu diskon gitu? Iya, aku ngebayangin kalau aku yang jadi dia loh.
Bislek coba banyak banget. Iya, lu dikasih diskon loh. Layak sih kamu, Mbak. Iya, Mas. Pulang yuk. Sok lagi anjing udah jam segini gila. Hidupnya anjing, hidup. Udah jam segini anjir. Iya, Mas, kita nungguin Mas dari tadi, Mas, sampai jam. Ya, sorry ya. Nungguin lu dari tadi. Sorry, Mbak. Iya, Mas. Salam buat Mbak Adil pacar ya. Oh iya iya, tadi saya nidurin dia dulu soalnya sebenarnya. Kok enak tuh, Mas. Aduh. Ya udah, duluan ya, Bro. Ya, duluan, Bro. Besok jangan lupa. Iya. Yeah. Ini mobil orang kayak mana? Lah ini mobil abis bekas begalan. Pacarnya Simon. Ceweknya Simon. Oh, iya. Yuk. Itu beneran Stella IDP, Bro. Stella sih apa sih? Enggak ngerti gua, guys. Stella nama OJ-nya gitu. Kayaknya iya deh, benar deh. Jenan Vice di DP yang orang ini, orang Bali itu. Tapi kok ini? Kok medok? Medok banget. Tapi di DP ngomongnya juga kayak gitu. Enggak kok, Mas. Nanti aku dulu ngambilnya. Ooh, I can understand bye-bye. Friends arrive. Ooh, it's gonna be bye-bye. Gila, Bro, 2:30 yang nonton masih 2K. Gelo. Robotic gaming is real. Yes, sir. Coba dong kalian yang masih mantau, gak chat, coba dong keluar di kolom chat. Aku pengen lihat deh, ini 2000 orang beneran atau enggak sih sebenarnya. Coba dong keluar dong, tapi nggak perlu spam ya, satu chat aja. Wih, beneran cowok, respect gua, respect. Mantap kalian ya. Kalian nggak tidur, besok kan masih sekolah. Minggu ini tuh scrim terakhir game sih cowok. Besok minggu depan udah masuk liganya, men. Jadi kemungkinan cuma satu mingguku bakal banyak bolongnya nih, Bro. Cepat api sama radio. Woi, begal. Wah, mati gua nih di begal gantian nih gua nih. Empat dulu masih, Bro. Ada polis enggak ya? Enggak ada lah ya. Ntar gua di begal mati, yo. Jasper coba deh semua ya, semua. Semua. Abis ini, Bang, ini Bang, sini Bang, ini Bang. Enggak bisa gua makan semua orang, Bro. Mohon maaf ya, waktu gua juga terbatas. Jadi kalau sudah waktunya gua istirahat, ya istirahat. Dan sorry, gua juga enggak bisa makan semuanya. Thank you.
Jadi udah jam 3 bos, baru setengah 3 njor. Culun kali jam sini tidur. Jam segini tuh enaknya nongkrong di Discord sama teman bro, nonton film. Tekanan kah? Tekanan ini. Mobil pertamaku dulu, mobil spawnan. Ya penting-penting aja, jangan gitu dong. Itu jatuhnya yang gak kedapetan atau yang gak dimakan gak penting. Gak gitu dong, kan ini udah mepetnya jam. Tadi kan runtutannya kan udah dijalankan, udah dimakan semua. Yang dilempar sudah dimakan semua. Jadi ya, yang gak dimakan ya bukan berarti gak penting. Karena waktunya aja, udah jam segini bro, waktunya istirahat. Waktunya on duty game ini. Besok masuk kota, iya jelas enggak lah. Besok gua mau ini soalnya, mau RP. Kok salah paham cok, bukan orang Jasper kocak. Kok tapi kan tadi nanya polis ya, ada apa enggak ya? Maksudku kalau emang dikejar tadi telepon Jasper gitu, bukan ngatur. Kok. Wak juga sih bang. Maksudnya tadi ada polis itu di itu kan tempatnya ini bang soldier. Takutnya ada polis lihat gue ditangkap. Maksudnya kesana bang. Wak. Ya udahlah. Udah jam segini juga, thank you so much yang udah nemenin dari tadi, yang udah like, yang udah join membership, dan yang udah donate jadi 700 koin gelo. Makasih banyak ya teman-temanku semua yang udah like dari tadi, yang udah nemenin. Bercanda aja ya Miftah ya, jangan masukin ke hati ya anjir. Yeah, itu kan tadi out ya ya. Pembahasan kamu juga out soalnya, karena tadi di email base itu yang ditakutin dari polisi lagi restock senjata, terus gue ditangkap, kan gak baik buat kesehatan masyarakat. Ya udahlah, thank you semuanya, sampai jumpa di next live stream. Joget Miftah, let's go. You and Lois Moon, be one cleaner than your church shoes, really point to just to hurt you, all that land just to tease you, none of these toys are least you, made your whole year in a week to ya, main bitch out of your league to, sad bitch out of your league to, cause I'm hoping you need a seven piece, 20 rides a table go from underneath, cut that out into so many pieces, let you clean up with a face, but I love my baby, you're talking money, need a urinate, you're talking money, I don't see the shade. Thank you guys. Bye.